Wish. Halo bang, yo halo halo halo, wait, ohayo, ohayo ohayo, nuh catur, ohayo. Iya pagi-pagi cuy, sebelum nguli ya enggak sih. Epri. Udah sih seharusnya. Oke, udah mungkin. Nail. Halo. Ntar, gue login dulu, coy. Halo bang, Babang Jongli, semalam nggak nongol ya Babang Jongli? Semalam nggak ada anjir. Sibuk weh, sibuk dong. PI ya, PI itu punten mungkin absen nih. Yo halo, iya yeah. Halo Nar, pagi Nar, sebelum sebelum ngulik ya kan, setidaknya daily quest dulu cuy. Selamat pagi Pak Idi Micawa, selamat pagi. Oh hayo, bentara doang kah? Enggak sih, mungkin sampai jam 10-an, cuman disuruh buat motong besi. Nanti bang aku lihat live-nya nanti ya, nanti mau zoom kesempatan. Oke, siap siap siap. Slow slow bro. Oke. Micawa, thank you udah mampir bro. Wait wait wait. Enak-enak kipasan pagi-pagi tuh. Ah, shit man. Mantapnya. Asu. Pagi-pagi ya kan, iya sebelum nguli. Sebelum nguli Nar. Biasa. Suara gamenya gede bet. Oh iya malam kan. Suruh request lagu ini itu ini. Thank you. Anjir pagi-pagi dapat rejeki cuy. Thank you loh by the way. Thank you Nucatur. First katanya thank you bae. Thank you bet Nucatur. Thank you Pak, thank you banget. Pagi-pagi dapat rezeki, sorry, thank you. Pagi-pagi ya kan, rezeki pagi, alhamdulillah. Bentar dulu, suaranya kecil bet, wih. Sekalinya kecil kecil bet. Oke. Yuk lanjut. Saatnya daily quest sebelum nguli. Ah, 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 ah.
Wait. Resin lumayan nih. Hajar dulu, aduh, main dulu cuy. Semoga dapat cryo damage, enggak dapat cryo damage asu. Cryo damage. Udah kelar kah akunnya? Udah, semalam udah kelar. Udah kelar Poma. Akunnya Vin, Poma gue live streaming harus kelar ya. Biar enak gitu. Eh bentar. Kok dia tepuk tangan ya? Si anjing baru tahu. Halo Bang, halo Firman. Baru tahu gue yakin. Tepuk tangan dia. Yeng. Nice. Eh udah reset kayaknya sih Spirit Labis. Oh belum. Besok. 19 jam lagi besok. Spiral Labis besok cuy. Ah. Pagi-pagi nyantai. Yang lagi kerja-kerja cuy. Ah. Pagi tumben, halo Lon, Lona. Ya Sri Lona. Iya tumben ya itu sih. Kan bentar ini sebelum nguli cuy. Kan gue kan mau buat ruangan gitu loh Lon. Spiral Abyss full bintang bang. Belum, gue nggak pernah 10 star. Di lantai itu lantai 12 nya paling sisa 2 star lagi gitu. Susah anjir. Pas lawan Abyss Herald mungkin pas ada Ayaka kayaknya enak sih. Tapi ya lagi males aja gitu. Mau spiral lagi. Yang penting udah mentok ke 12 ya. Bikin ruangan gaming sendiri mantap. Iya ntar akhirnya bisa terwujudkan sedikit-sedikit. The hell, thank you lo pak. Oh, pagi-pagi gila, thank you pak, makasih banyak. Gila, Rizky Fauzi, thank you. Gue ganya, aduh, bentar. Sampai mati semua dong, thank you pak. Gila. Bentar. Gue suruh beli BP katanya pucuy. Ya gimana agak bengong Sri, sumpah. Dah tadi sama itu apa sih Nucatur kan pertama katanya first bang tuh dikasih 20. Sekarang 120 anjir. Gimana agak bingung anjir. Waduh, thank you pas sekali lagi, thank you banget. Wah gila. Alhamdulillah ya Allah. Anjir 120.000 cuy. Makasih pak, makasih banyak. Bentar gue sampai mati cuy. APKT semangat pagi semuanya. Iya APKT datang lagi. Thank you pak, thank you udah selalu mampir. Dari Rizky Fauji juga cuy. Rizky Fauji ikut member karena ada Baal. Thank you Rizky. Nanti gue tulis namanya di deskripsi seperti biasa. Kalau yang baru nulis dadakan nggak bisa cuy. Biasanya kalau misalkan yang membership itu ada di bawah deskripsi ya. Itu masuk gue masukin semua. Thank you banget Rizky. Berarti 15 lagi buat nambah striker cuy. 15 orang lagi. Masih pagi. Iya masih pagi udah dapat rezeki dari Nucatur. Thank you sama Rizky juga. Sama AVKT juga. Thank you. Tapi kok ini targetnya kok nggak nambah ya? Nambah nggak sih? Rezeki di pagi hari. Iya nar. Gila nar.
apa Saka Dewi Yayana ya, jadi balikan lagi dong sampai bengong gue sumpah di pagi-pagi tumben bet rezeki gue mungkin ya alhamdulillah. thank you pak, thank you mabar bang, ayo bentar tapi ini nih. Beli BP harus harus beli BP ini. Aduh harus beli BP cuy kata Nucatur. Oke lah beli BP, suruh beli BP gue mah kata abang Nucatur suruh ini beli BP, beli BP. Resi Fauji Balno Tameni, Balno Tameni bahasa Jepang kah? Tameni itu apa ya, gue lupa anjir, bahasa Jepang sih seinget gue. Beli BP harus, oke beli BP berarti. Wih ini nggak kelihatan, oh bentar. Lagi di ini. Pop. Beli BP cuy, suruh beli BP. Beli BP ngambil apa ya? Open ke op nggak bang? Open, ayo siap. Mungkin nyari kancing sih, gue butuh kancing banget cuy. Kancing dari itu tuh yang mas samurai samurai buat ini talentnya ya kak. Anjay live pagi mantap. Iya live pagi dapat rezeki dari Nucatur, dari Avakate juga, dari Rizky juga cuy. Thank you Baal no Tameni. Baal no Tameni, Tameni itu apa ya, gue lupa loh. Tameni, Tameni artinya krayo. Oh shit man, coba ah coba kalau krayo, tapi aku belum belum friend slip bang, gimana? Gampang kok, tinggal mode co-op. Oh udah naik ya. Oh iya thank you full kan friend slipnya ya, full. Halo bang, by the way kenapa by the way, GWS lah anjir buat lo. Halo bang, by the way apa maksudnya itu? Nih. Nah ini, nih kalau misalkan mau koop, lu misalkan teman gue kan full, lu masuk ke mode koop, gini, terus masuk sini, masuk pin ID-nya, gitu, tempel, udah, perang Kojo Sara. Ntar gue ini apa sih, kok Tameni, arti Tameni apa sih? Gue lupa loh, gue tahu Tameni, Jepang itu tuh, Tameni, artinya. Oh demi iya demi Baal atau demi berarti demi Baal. Oh siap. Oke Lona. Halo bang, tumben lah pagi. Iya cuy, sebelum sebelum apa namanya, sebelum order, sebelum ngulik kita live dulu cuy. Kayaknya enak live pagi-pagi seger gitu kan. Gas koop ini koop, ayo one more again. Paling gue satu kali lagi sih, one more again. Si Lona sama si Rayuki, one more. Dari Deska. Nih, WD cuy. 800595 739. Udah kah? One more. Ada lagi? Ayo gue tunggu. Oh ada cuy. Kagu buta. Ada. Sarapan Pep, udah cuy. Seperti biasa tukang kuli mah sarapannya itu subuh-subuh. Nih ya, tunggu satu lagi. Ini koop nih. Anjay Shirayuki Hime. Udah kan? Lah kok nggak bisa open ya? Wait. Lah kok nggak bisa? Dih. Kok nggak bisa sih? Kok bisa? Gas koop udah. Lah ya itu mah udah anjir, ini jam berapa kambing? Ngebug.
Nah ini baru bisa. Oke, pakai buff aja lah si ini Bennett. Output Bennett tuh udah full. Pakai Bennett takut itu butuh-butuh ini butuh darah gitu kan. Ada yang mau di review silakan. Wih. Oke, gas. Eh, shieldnya Zhongli tuh ada yang bisa berbagi enggak sih? C berapa gitu? Di C berapa Zhongli shieldnya itu berbagi sama satu tim party? Kalau misalkan lagi co-op. Adakah? Apa cuman si itu doang ya? C2. C2 gitu ngebagi gitu. Akan tercipta untuk karakter yang berada di dekat di dekatnya. Oh iya C2 ya berarti. C2 kayaknya bener C2. Berarti kayak Diona iya sama kayak Diona. Berarti ada ya, gue kira nggak ada. Bagi-bagi sama ini temen ya. Please. Kalau nggak salah ya bener C2 demi Sayu. Sayu di akun kecil sih gue nanti akun kecil buat ini cerita-cerita cuy. Yuk please. Please yuk. Bisa. Zhongli gue C2 ah yang bener. Zhongli gue C2. Wah oh, shit man. Udah, resin gue habis anjir. Tapi suruh beli ini, suruh beli BP katanya. Battle Pass ya BP tuh. BP, suruh beli BP cuy. Wow, kucing nol. Beli BP bisa di ini gak sih websitenya langsung gitu? BP, BP, BP. Wait, level berapa sih BP? Aduh, masih 21, baru dapat 1 2 3. Ini by the way yang udah buka BP ada ini talent buat Ayaka enggak ya? Enggak ada cuy. Enggak ada yang buat Inazuma tuh. Aduh, nyaas sih. Enggak ada yang buat Inazuma. Ngambil apa nanti ya? Inikah katalis ini? Inikah deathmatch? Bagi shield. Zhongli C2. C2 kalau misalnya salah. Adakah Zhongli yang C2? Bang, farm Nobushi yuk. Sama ini gue lagi mau farm Nobushi. Gue juga butuh kancingnya cuy. Kancingnya pelit bet yakin. Pelit bet. Dapatnya tuh satu. Kadang ya lu tahu sendiri. Nyari Nobushi cuy. Tapi gue harus pakai ini. Yang Sultan C6 pasti. Anjir. Repet. Repet 5.000 per slash. 4.000. Lu kena semua enaknya Ayaka tuh. Tuh. Nyari Nobushi. Ini gue mau nyari Nobushi cuy. Kalau nggak salah di sana ada dah. Mana lagi ya? Jadi nggak ada cuy itu mah. Orang-orangan sawah gede-gede banget anjir.
Gue belum pernah C5, belum ada yang C6, wih. Kayaknya Deluxe bisa sih. Ampas anjir. Gue Deluxe selalu dapat. Repet, mantap. Oh, ada ini ya, ada Yula ini, gue pakai ini, cuy. Ada Yula, berarti gue ganti aja ini biar lebih mantap gitu. Look, wow. Katanya sepambu kita harus berburu-buru. Emang ada ubur-ubur, tai? Nggak pada sekolah lu pada. Wah, semua ayak. Nggak pada sekolah, by the way, lu pada. Tuh, malas ganti karakter pula. Mau ganti. Mau farming itu. Ini lo busi di sini ternyata. Gue sambil kerja. Oh, Lona sambil kerja. Semangat, Sri. Rilon. Apa itu sekolah, by the way? Saya cuti. Ya, maksudnya takut ada yang sekolah kan pagi-pagi, cuy. Cep, 21.000. Sambil kerja main game. Hebat banget anjir. Beneran. Nah, nyari kancing kayak gitu loh. Nah, itu. Banyak nombu sih. Oke, ntar habis ini next. Ya tahu nar, gue habis itu ke sana sih niatnya. Cuman ini ada daily quest gitu. Nah, ini nombu sih lumayan. Anjir, nggak crit rate dong. Repet. Ini bola-bola apa sih? Anjir, damage-nya gede dong. Asken buat bala. Udah tahu bang? Udah tahu. Dari ini. Yang dari apa namanya, Signora nanti, kebanyakan dari Signora sih. Terus ada dari apa, monster-monster baru yang ada di 2.1 nantinya. Nanti 2.1 bisa mancing sih. Mungkin mancingnya AFK atau gimana gitu. Gue juga gak paham sih. Kalau mancing AFK gitu, mantep kayaknya. Mancing AFK. Nah, sih ini suruh ngapain? Oh, di bawah. Oh, di sana. Oh, ini. Material ambil apa, Kak? Kristal melon. Ambil apa? Kristal melon. Materialnya ambil apa? Maksudnya? Maksudnya gimana sih? Gear mancing ke RP spawn malahan. Ya nanti AFK mungkin. Mau nggak mau, gue tuh maunya ini ya, apa namanya, di lah apa sih ini, kok nangetang ini orang ini makan nih. Anjir, satu orang di gerubuk mendapatkan pelajaran katanya. Lu 1 lawan 4 tolol. Kocak anjir, mendapatkan pelajaran ya tanya dengan kapan-kapan kalau misalnya melatih dan sampai berhasil menyelesaikan hal ini. Astaga. Mancing mania. Ntar gue maunya intinya tuh ada sistem yang bisa ngejual barang-barang kita gitu ke NPC. Kayak misalkan harga Crystal Fly itu misalkan dihargain 500 gitu.
Jadi setiap hari kita itu ada tujuan juga farming terus buat ngumpulin mora, cuy. Kayak gitu maunya. Mending gacha Ayaka apa nunggu Baal? Gacha Ayaka, guys. Udah. Ya kan masih ada Yoimiya tuh, primordial. Cing, kebanyakan promonya. Kebanyakan promonya maksudnya. Trade enggak trade, maksudnya itu di NPC gitu. Misal ada NPC nih, ada NPC yang ngejual yang menerima jual barangan kita gitu. Cinta kayak contohnya kayak Kristal Marau gitu. Kristal Marau itu dijual sama NPC nih, harganya berapa gitu. Jadi kita tuh ada tujuan buat ngumpulin Kristal Marau. Contohnya kayak gitulah. Maunya kayak gitu cuy gue tuh. Jadi lebih enak gitu. GG nggak Yoimiya bang? GG sih lumayan. Speed attack-nya juga lumayan. GG nggak Yoimiya? Ada Aldi udah gue duga. Nggak ada notif. Tuh kan nggak ada notif terus ya. Gue juga nggak paham loh. Ah, coba ke rumah Keong. Kita gacha cuy. Bisa nggak sih kalau misalkan koop gacha? Kok gue dapat primo ya? Kok gue dapat primo ya? Lo belum daily kan reward lo? Oh bisa cuy. Tidak dapat mengirim item kepada. Oh iya nggak bisa ngirim item. Saat co-op nggak bisa. One more again. In here. Oke. Yoimiya tidak perlu Baal nomor 1. Iya Yoimiya emang gak perlu. Udah Ayaka Baal tuh. Kalian incer. Yoimiya emang bagus sih. Baal masih lama. Ya kalau misalnya sebisa mungkin sih gacha Ayaka dulu baru Baal gitu. Ya moga-moga aja lo PT 30-40 dapet apa namanya Ayaka gitu kan. Enak. Tapi red off. Udah 17 gacha belum dapet Ayaka. Ya satu kali lagi tuh bisa tuh. Triple official bisa satu kali lagi. Satu kali lagi tuh. Sakit deh. Mati dong. Halo Pep. Yo halo Al. Gue langsung mati dong. Cok. Ayaka gue kon 1 cuman gara-gara hoki itu. Aduh. Lo mau ngegarem? Coba gue lihat Rizky. ID-nya mana coba gue lihat. Apakah benar Ayaka lo C1 karena hoki? Cep 26.000. Lama lo. Nyokrit-rit-rit anjir. Serepet. Aduh, PR gue masih di crit rate sih ini Ayaka yakin. Crit rate gue anjir. Ini sih sayang banget nih. Butuh Blizzard aja. Nah ini sayangnya tuh Anemo damage bonus masa ya harus pakai ini ada Cryo sih. Gimana ya? Level 16. Cuman Cryo-nya ya cuman dapat 34%. Ini ada Cryo, cuman 34% doang. Ya mending inilah. Dimana-mana. Ih kok gak bisa sih. Ada nunggu gacha Kokomi. Ada yang nunggu gacha Kokomi. Gak tahu ini dimana lagi sih. Dimana lagi satu laginya. Mundur ke tempat setelah mengambil persediaan. Mundur ke tempat mana, tempat mana cuy, mundur kemana, apa keluar dari jalur ini, iya kah, tuh belum anjir, bentar bentar,
Ki Otulu nomor 1. Ini di mana sih satu laginya? Kok nggak ada ya? Ewet. Di mana sih anjir? Mundur tempat persetelaman. Mundur kemana dan cok? Deh. Ini misinya gimana cuy? Daily questnya cuy. Cari target. Oh itu ada chest cuy. Gue skip dulu pep live hari ini. Oke oke Al. Thank you by the way. MC Electro pakai artefak apa? Thundering Fury. Sorry bang, ada. Oke oke, slow lon. Mana oh, sorry, slow aja. Hati-hati ya ketahuan. Dipecat loh. Oh itu satu laginya. Semangat Sri Lona. Itu apa sih kerjanya? Oh ini dia. Guru babi ngasih tugas bareng. Itu guru lo bukan babi anjir. Udah kan mundur ke tempat persediaan. Udah kan mundur doang kan. Lah elah belum sih. Sini bang. Sini. Mana sih? Di ini daily quest astaga. Mana sih? Mana anjir? Gak ada loh gacha coconut. Ini daily quest, astaga. Mana nggak ada cuy. Ngebug, oh ngebug. Ngebug daily quest cuy yang ini. Ya elah. Bentar bentar. Sabar sabar cuy. Mau isi BP. Kata Bang Nur suruh isi BP cuy. BP. Apa sih Genshin? Bentar ya. Di mana sih yang Genshin Impact-nya tuh? Oke. Sumpah gue gak pernah dapat commission dari Liyue semenjak update bang ini bang. Diganti. Diganti komisinya. Ngebug. Lu kesini ke buku. Nah, di mission lu ganti tah ini Inazuma. Masa enggak tahu sih kayak gitu doang, cuy. Oh, adanya Genesis doang, cuy. Masa Genesis sih? Perasaan lagi itu ada DWP deh. Dari Mihoyo-nya langsung itu loh. Top up bensin murah di mana Pep? Di 2C Gaming Store ada banyak sih yang terpercaya. BP pakai Mas. Gak ada loh BP loh. Gak ada cuy. Perasaan ada cuman adanya ini doang. Blessing. Adanya blessing. BP gak ada anjir. Perasaan udah. Di Daichus aja bang. Di Duach. Apa itu? Ini ngebug sih. Ini ngebug. Ini daily commission ngebug daily commission. Ngebug cuy. Di Shopee banyak jual murah top up. Lah ntar minus anjir. Takut minus sumpah. Gue cuman yang dipercaya-percaya aja sih.
Ntar mungkin di T2C, di T2C 2 gaming store gue mungkin belinya. Ya kan harus via login kalau misalkan itu. Oke. Mana sih? Nah, di sini ada jackpot nih, ada namanya. Lu buat yang belum tahu. Di sini kalau nggak salah. Anjir, kejauhan dong. Bukan sini bang, jackpotnya di mana sih? Di sini ya perasaan. Perasaan ya. Nah tuh. Apa tadi? Mat pagi cuek, live cuek, iya. Kok nggak dapet archipen ya? Perasaan dapet deh. Masa nggak dapet archipen sih? Nah ini nobu sih. Mulai jam berapa? Jam 10. Ini jam berapa sih? Masih jam 7 anjir. Oke, dapat nobushi lumayan. Ini loh. Daily quest tai anjir. Daily quest. Baru jam 8 di gua. Ini jam 7.40 menit. Di sini. Jam 7.40 menit, cuy. Halo Bang, halo juga Amar. Halo, 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 halo. Baru jam 8. Bentar. Ini gue ganti ke Zhongli aja lah. Oh, ikutan dong, Bang. Boleh, boleh. UID. Nah, ini UID-nya. 800597 tuh. Buset pagi amat. Iya kan sebelum nguli cuy. Biasa pagi-pagi ternyata seger, live pagi itu seger anjir dibanding live malam. Suntuk tumben live pagi. Iya. Kalau misalkan malam tuh suntuk cuy. Kalau ditambah lagi berisik juga kan. Kalau pagi mah enak. Oh ya di sini ada yang ini enggak? Udah nyampe hari terakhir. Yang buka domain udah. Oh nggak bisa ternyata kalau koop. Sarapan tidak perlu, live nomor 1. Sarapan mudah gue Al, beneran. Saya sub baru, thank you Putu Indra pertama. Kok nggak ada notifnya ya? Kalau misalkan ada subscriber baru, pagi sekali Anda nguli. Jam 10 sih ngulinya. Maksudnya nguli ini ya in real life. Gue nyari ini. Nobushi cuy. I need Nobushi. Nobushi di bawah kayaknya, di bawah Tatara Suna banyak dah. Gue mau bantai-bantai Tatara Suna cuy. Soalnya udah gak ada ini. Tatara Suna. Salah, Tatara Suna bukan di sini cuy. Udahlah aja lah, di sini juga banyak Nobushi. Mana Nobushi? Oh, di situ juga ada chest. Oh ya, gue lupa. Itu nobushi, oke. Okay. Mau nobushi bang, ward gue banyak. Di ward gue juga baru di explore, ya masih banyak lah. Kok nggak bisa ya? Nggak bisa kayaknya kalau lagi co-op ya. Kalau lagi co-op nggak bisa ternyata.
Kazuha lu build support atau DPS? Ah, gue nggak punya Kazuha, Pak. Nih, nggak ada Kazuha gue. Mana tuh nggak ada Kazuha? WD apa itu maksudnya, review kah? Bang, saranin Kazuha gue. Oh, saranin Kazuha. Kazuha itu menurut gue mainnya di elemen. Eh ya, gue mau tanya tuh sama lu pada, Kazuha enaknya main Anemo atau Elemental Mastery, cuy? Kazuha itu enaknya main Anemo atau Elemental Mastery? Kazuha build support. Masih level 66. Amelia Putri, thank you. Elemental Mastery, enak Elemental Mastery atau EM kalau saya? EM apa, tergantung party kalau gua. Tergantung party. Build elemental EM tuh, EM banyaknya sih, EM. Kalau gua EM. Enggak, soalnya banyak yang nanyain juga sih, bener sih. Apa namanya? Kazuha itu enaknya di build Anemo atau EM gitu. Kenapa lu pakainya prototipe Rancor dah? Ini ya pakai Fury, Fury Descent, lu pakai ini. Ya elah. Ini senjata ganti sih, Pak. Pakai yang senjata di crafting juga ada kok, senjata F2P yang naikin elemental mastery pakai apa ya? Gue lupa namanya. Bentar, bentar. Nih, ini nih yang pakai ini nih, yang dipakai sama siapa sih, gue lupa. Udahlah, di sini lah. Nah, pakai ini nih. Nah, ini nih, Iron String, Iron String. Elemental mastery ini. Lu pakai ini aja. Dibandingkan lu pakai ini mau main physical atau gimana gitu gue tahu, tapi Iron String sih lebih kayak Iron String menurut gue. Kazuha lo, Kazuha juga lo belum jadi kan Kazuhanya tuh, mending ke Iron String ya. Terus juga ya lo fokus ke EM aja dibandingkan ke attack lo gitu. EM, fokus ke EM ya. Ini juga kalau misalkan ada silakan tambahin, tapi EM sebisa mungkin EM. Terus energi recharge, attack percent sih kalau mau. Kalau mau jadi sub DPS, kalau mau sub doang ya lu ngincar ini aja sih. Ini EM. Itu aja sih. Ya ini juga belum jadi tuh, masih level 60. Dinaikin lagi sih. Ini ganti aja Iron String prototype Rancor-nya ya. Udah gitu aja sih. Pakai Iron String, cuy. Oke. Udah cukup kah Kazuha saya? Ada Kazuha saya. Oke, nice. Kok tiba-tiba banyak yang review Kazuha. Oke, 90. Oh, udah bagus sih. Udah nyampe 700. Nah, kayak gini nih, bagus nih, cuy. Nah, pakainya Iron String nih yang tadi nih. Ya, contoh. Nah, 4 Fury. Ini udah bagus sih. HM udah energy recharge, oke. Tapi dia pakai Anemo damage bonus loh. Eh, EM. Kok healing sih? Kok healing bonus sih, Pak? Oh, EM-nya gede tuh. Di sini EM-nya gede ya. Tapi kok healing bonus ya? Kok healing bonus, Pak? Ya udahlah. 61. Oke. Tapi ininya loh. Ya emang boleh lah ini. Ini healing bonus loh. Ganti pala. Ya ganti pala sih. Ganti palanya nih healing bonus. Emang di sininya bagus sih. Elemental mastery-nya gede, cuy, masalahnya. Mungkin karena itu sama energi recharge-nya, tapi ya menurut gue ganti aja sih ini. Best tuh bisa kalau misalkan ganti tuh. Bisa sampai 800 tuh kalau misalkan diganti. Iya bener, ini palanya diganti sih. Tuh banyak yang nyaranin juga. Bisa tuh sampai 800. Jadi palanya doang sih diganti nih kalau mau ya. Konstelasi 0. Oke. Ya itu palanya aja sih, Pak. Ganti. Semuanya mah udah oke. Dan ininya healing bonus, ganti aja sih palanya. Itu aja. Gak nemu. Iya, kalau buat sementara gak apa-apa sih, silakan aja. Tapi buat menurut gue biar lebih bagus lagi gitu, palanya ganti. Healing bonus buat apa, cuy? Ya kalau misalkan ada gitu, nanti ganti aja. Ganti pala hantu. Mana sih, nggak ada lagi ya?
Bentar-bentar. Perasaan di sini ada dah, di sini nih. Kazuha heal. Ya Kazuha sejak kapan bisa ngeheal coba? Gak bisa kan? Ngantuk kali. Ah belum belum tidur lu, Pak. Memet enaknya dia jadi guru sekarang ngasih tugas dari video orang lain terus tidur. Eh, enggak lu bisa ngasih ini lo bisa apa namanya ngerekam suara guru lo sambil lu tidur gitu. Ada kan caranya? Nah, kalau misalkan koop ya, quest-quest yang di sini tuh hilang semua loh. Kayak oh ini ada sih ada. Nah ini ada sih ininya. Aduh enggak. Kurang enak, woi. Gua PR di crit rate sih ini. Ayaka gue PR di crit rate anjir. PR banget di crit rate. Kalau jeans malahnya healing bonus boleh. Bisa bisa. Bagus kok. Pep ntar joki akunnya Mercury. Pep ntar join aku Mercury. Oke, join aja. Eh tapi udah full. Mercury udah full. Alfian. Lawan Kazuha gue tank Kazuha. Apa gedein defense kah? Nah ini. Nih, buat kalian ya, menurut gue yang gak butuh kancing buat sekarang, menurut gue kumpulin aja dulu dari sekarang dah. Kancing, butuh bet anjir. Rizky, gas gue. Bentar-bentar. Gue ganti dulu nih, ke ini. Rizky Fauzi, thank you Rizky Fauzi. Apa ini? Gas gue, kiki. Apa ya maksudnya? Review kah? Gas gue. Apa yang gas gue? Apa maksudnya? Ini Ayakanya, duh masih banyak bintang 5 tapi nggak dinaik-naikin aja. Oh karakter sembunyi. Kalau misalkan ah nikmat uhuy uhuy. Thank you Rizky Fauzi, gue nggak tahu maksudnya review atau gimana pomo. Thank you. Kalau misalkan mau mabar ya lu lihat sendiri. Full cuy. Yanfei bang baru di build. Oke siap. Cyclus anjay Yanfei. Yanfei Pak Wari Dubuil. Oke oke. WD tidak terdaftar. Sering kayak gini loh. 80 12 8 80 12 8 5 7 4 6. Yanfei level 7 70. Full crimson sih harusnya. Dodoko kah? Oh, the windseed. Kok pakai elemen besar ya? Menurut gue pakai apa ya? Worth it banget kalau misalkan si Yanfei itu pakai full crimson ya. Gue ngeliat-ngeliat dari para review ya. Buat si Yanfei sendiri itu emang butuh elemen besar ya Yanfei ya. Full crimson pak biar lebih gitu. Oh. Oh, gue paham. Oke. Karena crit damage-nya mungkin ya. Karena crit damage-nya, Pak. Tapi menurut gue ya bagus sih ketutupan gitu maksudnya ininya. Tapi lebih bagus lagi. Oh, anjir. Oh, enggak gue kira garam. Lebih bagus lagi full crimson, Pak. Kalau misalkan ada ya. Maunya full wanderer sih. Ah, full wanderer buat apa? Emang bagus full wanderer ya? Full Wanderer apa sih? Bentar, buat Charge Attack kan dia. Full Wanderer Artefak Wanderer Drop. Damage Charge Attack karakter yang menggunakan Catalyst. Oh bisa sih, oh iya bener cuy. Full Wanderer Crimson lo. Wangi by the way. Tapi ya buat itu, oke sih. Catalyst sama Bow ya. Bagus juga sih, cuman ya menurut gue ya, kalau misalkan karakter yang kayak Klee kayak gitu bagusan buat ini pakai ini cuy pakai full crimson ya emang nambah damage-nya emang gede gitu buat crimsonnya sendiri tapi buat crimson buat ini ya tapi ya lebih worth it ke full crimson menurut gue dibanding gitu. Gue udah ngeliat dari yang youtuber yang sering nge-showcase ya Yanfei itu kebanyak showcase dibandingin sama yang Wanderer sama ini. Itu lebih worth it-an damage-nya itu emang
charge attack-nya itu bagus, tapi ketika kayak yang buat battle-battle gitu tuh bagusan di full crimson. Enak full crimson, udah Poma enak full crimson. Rekomen banget. Oke, makasih bang. Oke sip. Dibanding itu ya, kalau misalkan buat Ganyu boleh-boleh aja sih. Cuman buat Yanfei lo, yang basic attack-nya aja ngeluarin Pyro. Oke, lanjut. Apa ini? Tuh banyak yang ngasih saran full crimson tuh. Enak full crimson. Kurang apa Ganyunya? Kurang ajar. Alvin. Sorry, bentar-bentar ya. Full crimson. Kurang apa Ganyunya? Kurang ajar, cuy. Kocak kan? Anjir. Bentar-bentar. Ada SMS kah? Oh enggak, gue kira ada SMS. Ganyunya oke. Konstelasi dulu sih. Yang penting konstelasi dulu. Wih, anjil. Trick round dong. Di crown semua, Joy. Mantap. Ini pakai ini kah? Full. Nah, oke. Bagus itu, udah bagus ini. Bentar-bentar. Palanya apa sih tadi dia? Ini. Karena damage bonus. Ini pala ini maksudnya crit damage. Oke. Crit rate-nya gede, lumayan nih, gede banget anjir ini. Ini sih gue ganti sih menurut gue. Attack percent-nya gede. Ini bagus sih, 1/3 sih, bagus sih cuy. 16 terus 70. Ini sebenarnya bisa nyampe ke 200 sih, 180 lah. Kalau ini ganti senjatanya, kalau misalkan ada ya. Kalau ada, lu bisa sih beli senjata yang ada di ini. Lu bisa ya kan, pasifnya Ganyu kan nambah crit rate ya. Jadi crit rate ini tuh ya gimana ya? Misalkan ini 27 kurangin 27. 50 ditambah 20%. Masih bisa mentok ke 60 cuy. 260 ya. Ya kan Ganyu kan kalau misalkan ini ada pasifnya nambah ini. Nambah apa namanya? Nambah crit rate ya, kalau misalkan ini salah. Nggak salah dapat crit rate tuh. Kalau misalkan mau, lu senjatanya ganti cuy, biar lebih damage-nya lebih sakit. Kalau mau yang nambah crit damage. Mana sih? Nah ini. Kalau mau ya, lu beli Black Leaf. Lebih OP lagi sih cuy. Tapi nggak bagus sih. Kalau adek gue, kalau mau mah Amos cuy. Tapi by the way udah bagus sih buat Ganyunya. Mantep pak. Disapa lu. Thank you by the way. Udah Ganyunya udah bagus menurut gua. Udah apa karanya, balance lah antara crit rate sama crit damage nya. Udah balance. Udah kan gak ada lagi cuy. Udah gak ada lagi ya. Udah gak ada lagi kan. Ya udah gak ada lagi. Disapa lu. The Fallen 2 kali hit. Nah itu ya karena apa, crit damage sama crit rate lu itu balance gitu. Ditambah lagi apa pasif dari Ganyu lu. Kan Ganyu kan nambahin crit rate tuh. Kalau nggak salah 20% deh. Ya nggak sih? Soalnya gue nggak punya Ganyu. 20% kalau nggak salah. Nah 60 tambah 20 udah kelihatan 70% lu. Pakai prototype aja. Nah itu pakai prototype buat apa sih, ngincar titik lemah. Itu lebih OP lagi kalau mau. Dibandingkan lu pakai itu. Cuman pasifnya kayak ngasih angin-angin gak jelas anjir. Kalau buat Venti mah ya nggak tahu, bagus tuh kayaknya itu senjata. Tapi kalau misalkan mau pakai prototype, jadi lu ngincernya titik lemahnya biar nambah damage lagi. Buset, namanya hampir sama. Kalau mau tadi Ganyunya pakai prototype. Kalau mau di refine lagi prototype-nya boleh. Kalau ada. Dibandingkan lu pakai itu cuy, cuman pasifnya cuman kan kayak nggak kasih angin gitu kalau nggak salah ya. What pem? Iya loh, nggak iya kasih angin anjir. Itu buat kayak Fenty mungkin cocok, kalau misalkan buat Ganyu sendiri ya buat tambahin crit rate boleh, tapi crit rate Ganyu sendiri dari misalkan dari ini loh apa? Resornasi udah nambah 15%. Ditambah lagi pasifnya Ganyunya, itunya iya.
pasifnya gayungnya nambah 20% crit rate. Itu udah kayak yang ini banget, overdosis anjir. Overdosis crit rate. Jadi sebisa mungkin ya nambahin apa gitu, ganti senjatanya biar lebih worth it lagi, cuy. Itu aja sih. Kemarin gue bikin compound bow sampai R5. Wih anjir. Niat kambing. Buat siapa emang, by the way? Buat siapa, Alvin? Compound bow buat siapa sih? Buat Fenty kah? Apa buat siapa gitu? Ya harusnya protonya R5. Nah gitu. Kalau mau proto R5 sih. Overdosis tuh lihat tutau. Kubang. Lu lihat tutau gua. Udah tahu anjir. Enggak, maksudnya ganyunya overdosis ini, cuy. Apa sih crit rate? Pucel. Kalau misalkan mau mau lebih itu lagi ya pakai, iya bener sih. Senjata free to play banget. Ya itu. Prototype. Mana lagi ya? Di sini Danobushi banyak. Di sini banyak enggak sih Tatar Suna? Banyak kalau enggak salah. Di sini juga banyak sih. Gas ganyu. Lah aku 92. Iya, overdosis bet anjir. Ya maksudnya crit rate boleh boleh banyak, tapi setidaknya di bisa lebih ngebalance ke ini si crit rate, crit damage juga biar lebih apa ya, berguna aja gitu ya. Crit rate gede juga berguna sih, jadi nggak terlalu gacha banget damage nya Kiki Andika, thank you for subscribe. Apa kate mapem cep cep. Ya gue juga lagi, gue si ini si Ayaka juga lagi PR, gue lagi PR cari Rayo damage yang bagus. Mau full ini, full Blizzard, jadi biar lebih enak. Jadi nggak usah mikirin crit rate. Nih gue juga maunya ini ya, Ayaka gue tuh full full Blizzard ini nih, full Blizzard. Salah, bukan yang ini. Nah ini Blizzard tapi Rayo damage gitu. Nah contoh kayak gini. Cuman Cryo damage-nya kecil anjir. Cuman ini ya, Pama, gue lagi cari cryo damage yang Blizzard gitu. Terus gue bakal ganti senjatanya pakai ini. Pakai ini. Nah, terus ditambah lagi pasif dari resonansi ini. Jadi gue nggak terlalu mikirin ini. Bisa nyampe ke 50% kan kalau misalkan kita resonansi ditambah lagi ini full Blizzard gitu loh. Jadi manfaatin ininya, manfaatin apapun yang ada gitu. Biar lebih maksimal lagi, cuy. Ini Ameno Makaguchi gue R5 juga nggak kepake tuh. Bang, coba cek Ayaka gue, Ahmad David, Febri Nichan. Sehat selalu, thank you. Buat kayak nggak ini, nggak kelihatan, sorry ya, cuy. Nggak bisa ini. Harus dikoma-komain gitu loh. Febri Kun. Nah, Ayaka gue semangat, cuy. Kalau Ayaka boleh lah. Ayo, ada yang punya Ayaka, coba tunjukkan Ayaka-Ayaka lu. Oke. Konstelasi dulu sih yang penting. Nah, kan. Konstelasi 1 dong. Kalau mau konstelasi 2, Pak. Ayolah konsel. Oke. Yang dinaikin menurut gue talentanya ya. Lu ini fokus ini sih. Fokus ke 1 sama ke ini, ketiga. Kalau mau ketiga dulu ini. Kami satu arset yang ultimate burst baru ini, terus yang ini terakhir senjata. Oke, statnya, wih shit man, mantap deh menurut gue. Bentar, palanya apa sih kayak demi, wah enak sih udah kayak gini mah, enak udah mantep, cuy. Wah ini sih kurang, cuy. Menurut gue bunga paling gampang buat dapetin crit damage. Jadi menurut gue ini ganti sih, bisa aja bisa. Ada crit rate, ada crit damage. Kalau menurut gue bunga ganti, cuy. Buat bunga sendiri menurut gue paling gampang dapetinnya. Jadi buat gampang gak, ya sok. Gue dari sekian banyak orang yang gampang itu, yang paling gampang itu dapetin bunga, cuy. Sebisa mungkin bunga ganti, dapetin crit damage yang lebih tinggi lagi kalau misalkan ada ya. Ini semuanya udah bagus. Apalagi ini lumayan, cuy. Oh shit man, mantap. Ini bunga sih lebih bisa diperbaikin lagi. Energy recharge, attack percent, bagus sih substatnya. Gimana ya? Kalau mau diganti silakan, tapi nggak juga nggak apa-apa sih, udah bagus ini juga Ayakanya. Kalau mau juga pakai 27. Kita kurangin 27. Masih bisa sih.
Oke, udah bagus ini Pak ya kan ya Pak. Udah bagus, udah bagus. Tapi masih bisa lebih tinggi sih sebenarnya sih. Tapi ya udah bagus sih kayak gini juga. Kalau misalkan gue saran ya, ini ganti senjatanya, ganti ke Blacklist kalau misalkan ada. Soalnya resonansi apa sih soalnya lu udah dapat apa namanya dari ini, crit rate itu udah dapat dari ini Blizzard 4 Blizzard ditambah lagi dari resonansi. Lu bisa nyampe ke 60% sih. Iya, bisa nyampe ke 60%. Kalau misalkan ada ya senjatanya lu ganti ke Blacklist. Karena crit rate lu itu bakal dapat dari ini 4 set gladiator, gladiator 4 set Blizzard ditambah lagi resonansi cryo. Mungkin lu bisa dapat pakai Diona gitu biar lebih enak kalau mau. Tapi kalau kayak gini, kalau misalkan mau kayak gini aja ya udah oke sih. Ya silakan aja, mau ikutin saran gue silakan. Gak juga nggak apa-apa cuy. Gue cuma ngasih saran aja sih. Thank you by the way, sip bang. Oke, thank you. Lu udah bagus itu artefaknya, tinggal kayak senjatanya aja sih menurut gue. Biar lebih bagus. Apa ini? Kiki Eula bang. Kiki mah udah healer, udah. Buat apa sih anjir? What the fuck, physical dong. Konselasi konsel. The real off, red off. What the fuck? Anjing, Lord off, red off cuy. Jangan C3 anjir. Niat anjir. Anjir gue kenapa kalau misal kayak ngelihat Kiki yang kayak gini gue turut berduka cita sih anjing. Aduh. Karakter yang menurut karakter ini tuh bagus buat healer. Cuman yang kurang bagusnya apa coba konstelasinya cuy. Enggak kurang worth it gitu buat C5, C5 karakter bintang 4. Oke, Maiden boleh. Kalau bisa full Maiden aja boleh sih. Udah bagus sih ini mah cuy. Kalau bisa ya udah bagus kalau gini. Udah jadi sih. Attack-nya juga udah gede. Tapi gue lucu di sini sih. Anjir, gue pengen Kiki. Ya, gue enggak terlalu pengen Kiki sih, tapi ini ya udah bagus buat Kiki sendiri. Dapat Kiki C3 termasuk oke enggak sih? Enggak sih termasuk gue. Soalnya Michawa sendiri tahu kan, Pak. Kalau Kiki itu kan konstelasinya enggak terlalu berguna loh. Di C1-nya aja cuma nambah apa sih damage kalau enggak salah. Di C2-nya nambah damage atau cryo damage, nambah cryo damage yang musuhnya udah di ulti. Di ulti dulu baru bisa aktif nih C2 kalau enggak salah ya. Bang Kiki ku mau. Buat Kikinya oke sih lah. Gue gak bisa komentar buat Kiki sendiri. Soalnya Kiki tuh mau dijadiin kayak gini menurut gue gak worth it ya. Worth itnya dia dijadiin full Maiden. Worth itnya dia jadiin full Maiden cuy. Biar lebih OP lagi, biar lebih berguna lagi. Karena Kiki itu kan emang basicnya itu dia di healer cuy. Bukan buat jadi DPS. Ya kalau misalkan mau dijadiin kayak gini boleh-boleh aja. Gue udah pernah buat video tentang Kiki. Soalnya Kiki itu ya lu nge-heal, nge-basic attack ya nggak terlalu besar cuy. Ya oke lah gitu aja cuy. Ditambah lagi elemental skill yang lama banget 30 detik cuy. Jadi kurang worth it banget kayak gini. Bukan jadi DPS ya. Senjatanya kayak gini. Attacknya lu gede banget anjir attack persennya. Well flame. Anjir. Oh shit man. WGS R2. WGS R2 dong. Well flame. Gue gak bisa komentar sih ini udah bug. Ini sekalian nih yang digedein nih. Tambah ER. Oh nambah ER. Oh nambah ER cuy katanya. Ya kayak ngegantung role-nya. Healer malah punya cons DPS. Iya gitu. Makanya menurut gue Kiki itu hero kurang berguna anjir. Bukan gak bagus ya. Cuman menurut gue pribadi ya, buat Kiki sendiri kurang berguna cuy. Sumpah. Konstelasinya kurang kayak yang gimana gitu. Lu baca-baca sendiri dah konstelasi Kiki dah. Kalau gue punya Kiki di akun kecil tuh ya buat ini doang sih. Ini udah bagus pak. Apa yang mau di review?
Mungkin apa sih WGS-nya aja ini naikin level, lumayan dapetin itu. Ini naikin level lagi. Kalau mau jangan pakai ini ya. Kalau misalkan mau lebih sakit pakai senjata yang physical physical damage. Soalnya kan dia tuh di physical ya si ini. Kalau mau ada bintang bintang 4 yang ada di ini nih. Bentar. Buat artefaknya bagus. Kalau misalkan mau lebih enak lagi lu pakai senjata ini. Mana sih? Nah ini, physical damage. Kalau misalkan mau lagi ya. Ini aja nih. Kalau mau. Nah, berada dalam efek rayo tuh. Jika musuh berada dalam efek rayo maka ini dia udah bagus lumayan lah, maksudnya bagus buat si ini Iula. Lu bisa pakai ini aja dibandingkan itu sih. Emang bagus sih buat senjata senjata 5 WGS, cuman ya menurut gue lebih lebih worth it lagi lu pakai ini cuy. Buat Iulanya sendiri. Ya gitu aja sih buat saran dari gua. Acep. Oke. Neng deng deng deng, menurutku Kiki serasa nggak pantas sebagai karakter bentri mampu lancang. Ya nggak ini sih, nggak salah juga. Thank you Roy sudah subscribe. Nggak salah juga cuy. Ganyu, kalau bisa dikasih koma-koma dong. Gue dikasih koma-koma gitu loh. Ayatot bang, ayo siap. Kalau bisa dikasih koma-koma gitu. Misalkan 8,1 atau gimana gitu. Itu ID-nya, maksudnya ID-nya. Aku dulu di spam catching. Kalau catching masih lumayan lah ya. Catching C1, C2-nya lumayan lah. C1 ya kurang terlalu berguna, tapi buat yang main elektro menurut gue berguna sih. Menurut gue berguna. Ini buat Febriantot. Oke. Oke. Oh, main ini ya, main burst ya dia ya. Konstelasi 0. Oh shit man, udah di crown dong. Udah di crown, mantap. Ini udah jadi sih. Udah bagus ini. Gak ada yang perlu dikomentarin lagi, udah bagus cuy. Lu apa sih ininya dapat dari resornasi selama 15%. Masih agak gacha sih damage-nya. Tapi ya kalau misalkan sekalinya dapat burst ya lumayan. Udah gede nih, udah gede, udah bagus cuy. Rayo. Soalnya dia pakai noblesse kan? Nah, iya noblesse. Ini apa sih? Oh shit, 30%. Oke. Pantesan dia pakai ini apa sih anjir? Karena damage-nya oh 14%. Ini udah bagus sih, Pak. Lumayan burst. Udah bagus. Udah cocok. Udah, enggak ada yang harus dikomentarin sih, ini udah bagus, cuy. Tinggal lu elemental cryo damage elemental lagi. Hah? Apa? Bentar cuy.
Halo cuy, dipanggil cuy, sorry sorry, tadi sampai mana? Aduh, dipanggil cuy, sorry. Ya ada. Ada yang lagi ini kah? Galon pasti enggak. Tadi itu ukuran-ukuran rumah cuy, biasa ukuran rumah. Bentar, Syukasa Andi. Sorry ya enggak kebaca chattingnya. Ambe. Deluxe artefaknya aja bang, kalau misalkan talentnya level berapa teman-teman? Oke. 81, gue ngos-ngosan anjir. Lari cuy. 81266. Bentar. Nah iya, di koma-koma kayak gini, mending kayak gini. Dibanding disensor sama YouTube, ntar dimasuknya ke spam gua. Mana gak ada deluxe-nya cuy? Salah ID kah? 812662 849. Udah bener kok. 849 gak ada deluxe-nya. Mana? No, gak ada deluxe cuy. Gak ada deluxe-nya pak. Deluxe katanya. Siaste. Wih, deluxe. Anjir. Deluxe buat siluk sendiri. Wah, shit man. Kenapa orang pada R? Oh, gue kira R2, cuy. Oke. Buat siluk sendiri lu crit rate-nya kurang sih. Deluxe itu butuh crit rate-nya minimal 60 menurut gue. Soalnya dia pakai yang skill-skill-nya kan 3 kali. Gue ini kayak pyro damage ada sih. Artefak. Mungkin artefaknya sih. Oke, bagus. Bagus juga. Oh, di sininya cacat sih. Pyro damage tapi ya ininya cacat di sini sih. Semuanya mah oh, ini cuy. Menurut gue lu ganti ini, ganti ini nih. Masih bisa kalau misalkan ada ya, ini misalkan ada. Soalnya defense-nya gede banget anjir ini di defense. Naik di defense, crit damage naik sekali doang. Defense-nya naik 3 kali anjir. Defense naik 3 kali, crit damage naik sekali. Mungkin satu kali laginya. Oh, crit damage 1, defense 2, 2 kali energy recharge. Tambahan itunya. Oke. Ini ganti sih Pak kalau misalkan mau ya. Defense-nya gede. Di look emang butuh defense ya? Enggak terlalu sih. Menurut gue ini sih ganti kalau misalkan ada. Kalau misalkan buat ini sementara no problem sih. Bentar, kok namanya kok familiar ya sama orang yang join. Ya menurut gue ya itu aja sih yang ganti. Nyari crit rate. Kalau misalkan sebisa mungkin sih crit rate deluxe ya lumayan digedein sedikit sih. Ke sekitar 60-an lah. Nah, 70, 73 gue juga. Cuman ya sama. Gue sebenarnya nge-build deluxe itu ya. Sebenarnya agak-agak males gimana karena ini doang. Gue tuh nge-build deluxe karena ini, cuy. Karena ini nih. Coba enggak ada ini, gue enggak bakal nge-build sini orang. Beneran. Nah, buat talent-nya juga acak-acakan males gue anjir. Cuman karena ini doang, gue jadi nge-build gitu. Bangke. Oke, lanjut. Wih, banyak yang bentar. Hutau bang, wih hutau mah. Ya red off karena itu gue. Karena itu doang gitu. Aduh gak enak kok sama temen-temen yang mabar. Sorry ya cuy, lagi banyak nih. 83 83 5 8 9 2 Ayaka. 82, sorry 82 Ayaka. Wih Ayaka. Gak bisa pak. Gak bisa. Ini kaki buta ternyata orang tadi yang minta review kambing ada di sini dong. Gila. Yang di skip mulu. Gila yang di atas skip mulu. Sorry cuy, apa sih? Oh, ada tuh. Sorry. Bang baru main lagi. Oh iya. Harus dicatat sih kayak gini tuh kalau misalkan mau review. Sorry yang ke skip cuy. Sungli sama Ganyu, Kazuha gue skip mulu dah. Oh. Catching bang. Lucky dulu ya, 81. 5, 8, 3, 9, 6, 4,
46 dari Lucky dah, soalnya gue nggak tahu cuy apa sih catching karakter disembunyikan nggak bisa cuy. Citrun oke 81 31 86 467 apa sih. Kazua ada cici anjir. Elemental Mastery kecil banget Elemental Mastery-nya. Energy Recharge mainnya di burst kah dia? Shit man. Oke. Burst-nya lah. Anda ini mau jadiin Kazuanya apa, Pak? Elemental Mastery enggak ada, masih kurang. Attack enggak ada. Energy Recharge ya. Seseorang sepuluh kau semangat bang, semangat, thank you by the way. Ini mau jadiin apa energi recharge? Lu energi recharge gede, sedangkan talentnya masih di level 6 semua. Kalau misalkan mau main burst ya sekalian aja ini, lu yang dinaikin gitu, nggak usah ini, nggak usah ini. Kenapa lu naikin ini gitu? Lu kayak nggak hemat bahan banget anjir. Mending lu naikin ini dah kalau misalkan mau burst gitu mainnya. Aduh, wah anjir ini bagus sih. Gue gak tau Kazuanya dia mau main apa sih anjir. Hybrid kah? Atau apakah? Animo damage. Nih menurut lu pada ini ya, Kazuanya mau main apa sih? Buset, minta review semua. Iya woy. Kakak gue bang. Oke, bentar. Ini gue pusing yakin Kazuanya mau main apa cuy. Elemental Mastery kecil, attack ya lumayan sih attack. Pakainya ini, basic attack-nya gede sih. Crit damage kurang. Menurut gue ya Kazuha itu lu harus fokus ke Elemental Mastery aja deh, Pak. Biar lebih ini ya, maksudnya lebih ada manfaatnya gitu di ininya talentanya. Di pasifnya Kazuhanya sendiri gitu kan. Menurut gue kayak gitu sih. Ya gue nggak tahu lu mau nge-build apa, tapi Kazuha gue pusing ini buat Kazuha. Minta review semua. Kazuha kalau misalkan full AM, kalau misalkan gak naikin Ellen, Kazuhanya itu lebih ke sub DPS Anemo. Oh, ke sub DPS Anemo. Thank you Micawa. Enaknya sih main AM menurut gue juga. Iya, naikin AM aja, cuy. Gue pusing ini maksudnya lu mau main apa anjir sub DPS ya? Silakan, cuman ya menurut gue naikin AM aja sih biar berguna gitu. Ya gitu aja sih buat Kazuhanya. Ya gitu cuy. Thank you by the way. Wah gila. Pakai notepad aja bang, kayak aku buat catat. Pakai notepad ya. Baru main, bentar. Zhongli sama Citrun, thank you ya. 8 804074641 apa tuh Zhongli mah udah main di hell. Oh shit man, udah gede sih ini mah. Well apa yang harus saya komentarkan dengan ini anjir, ini gede sih, bersihnya gede sih ini. Ini apa yang harus saya komentarkan pak, udah jadi ini pak. Damage Geo damage bonus oke. Ini shield enak, ngeburst gede. Itu max health point-nya juga udah gede, Pak. Damage elemental burst, Geo damage bonus. Ini sudah enak menurut gue. Buat bawa ke spiral juga udah oke-oke aja. Gue yang health point-nya aja 30.000. 30.000 dah. Udah enak kok. Apa shield-nya udah gak hancur-hancur. Damage-nya udah sampai 50k. Ini mah wah apalagi ini sih 80k mungkin. Maybe. Ya, menurut gue buat Zhongli-nya udah cocok lah. Ya Zhongli sendiri kan mainnya di hell point, coy. Tendo Basonya juga level 10, setiap 10 detik berarti 10 detik tuh langsung jeger, mantep sih anjir. 10 detik. Ya kan kalau misalkan udah level 10 ini si Planet Buffel ininya si yang ini nih. Elemental Burst-nya itu 10 detik doang cuy. Jadi enak banget ini main Zhongli-nya. Udah bagus sih Zhongli-nya. Mau ngapain lagi coba. Thank you by the way.
lanjut Tilux bang. Oke. Satu-satu cuy. Wah gila banyak bet anjir. Mulai jam 10 katanya. Emang masih jam 8. Masih jam 8 cuy. Di sini jam 8. Emang di sana jam 10 ya by the way. Muhammad Yusuf. Wah gila. Tadi ada yang traktir kah ketika gue ini? Oh nggak ada. Takut ada cuy. Takut nggak kebaca gitu. Bang baru main lagi. Liatin di looks aku dong. Wow. Karakter tersembunyi. Perlu arte wanderer nggak? Apa ganyu? Oh ganyu siap. 8 20 367 763 Erza ganyu. Eh tapi gue malah lebih tertarik ke ini cuy. Oke. Ya udahlah ganyu lah, ganyu. Deh 31 tambah ini main kerayu damage ya. Pakainya ini Blizzard kayaknya. Oh ya Blizzard. Pakai Blizzard. Cryo deh. Wah anjir. Gue mau ini loh, tapi nggak ada crit damage-nya coy. Gue buang anjir. Emang Ganyu butuh. Aduh, Ganyu gimana ya? Menurut gue butuhnya Wanderer sih dibanding ini ya. Soalnya Ganyu sendiri kan dia tuh bisa naikin crit damage ya, crit rate dari dianya buat diri sendiri ya, diri dia sendiri gitu. Ya butuh sih Wanderer menurut gue pak, buat Muhammad Yusuf. Tapi kalau misalkan mau kayak gini ya silahkan aja. Tapi menurut gue pribadi, lu mending pakai Wanderer dibandingkan pakai ini. Mending ini buat Ayaka aja dah. Ininya buat Ayaka lumayan sih buat Ayaka. Soalnya buat Ganyu sendiri lu bisa tambahan dari kalau nggak salah 20% ya pasifnya si Ganyu kalau misalkan charge attack kalau nggak salah. Dia itu nambah 20% crit rate terus ditambah lagi lu pakai resornasi dari dua cryo. Itu udah cocok. Jadi mending menurut gue ya pakai Wanderer. Boleh dicoba. Archon defense. Anjir banyak banget cuy. Bantu build Kazuha. Ganyu sama Ayola bang. Wah gila. Tat. Ya menurut gue ini pakai ini aja sih. Pakai Wanderer. Kalau misalkan mau kayak gini ya nggak apa-apa. Tapi menurut gue pribadi ya Wanderer sih. Tetap hati gue tetap berpegang ke Wanderer sumpah. Soalnya ini mending ke Ayakain aja. Lu kan punya Ayaka nih. Nah Ayaka lu, wah ini ada Wanderer buat apa? Oh shit man. Ini ada Wanderer buat apa? Ini bagus nih. Bagus ini loh. Ini ada satu nih bagus nih buat Ganyu. Nah ini tinggal masukin ke Ayaka aja cuy. Oh shit, attack sayangnya ya. Gue kira crit damage cuy. Ini sayang attack anjir. Kecil ini jelek. Ini tumbalin aja menurut gue ini buat apa sih? Arte kayak gini jelek cuy. Mending tumbalin aja. Cryo, oke. Ini tumbalin aja sih menurut gue. Nih, palanya nih, tumbalin. Hajar, tumbalin pak, tumbalin. anjir. Eh udah pada keluar semua kah? Aduh gue gak enak anjir. Tuh ada yang join. Tapi malah pada diem anjir. Lanjut next. Apa tadi di atas. Banyak yang kelewat cuy. Sorry nih cuy. Erza tadi udah kayaknya ya. Erza Deluxe. Bentar. Insam Robi Huto bang. Huto dong. Isan. Malah kesini-sini dong. Ngantri ya cuy. Sorry nih. 83 83 5 8 92. Apa Yutao? Hutao. Hutao tuh ke HP persen kalau nggak salah. Berdamage. Pyro kah? Pyro. Kok Pyronya 15% sih? Oh shit man, damn. Oh. Mending full crimson dong. Oke, karena tag-nya mungkin ya. Ini ganti aja sih, bisa. Ini bisa lo ganti, Pak. Tapi crit rate lumayan ya. Crit rate-nya berapa sih dia? 40% ya, aduh. Anjir. Konstelasi 0. Oh, hutau. Bentar. Hutau. Gue juga mau punya hutau sih, cuman aduh
enak sebenarnya punya Huto HP persen ini. Menurut gue sih ini ganti, tapi ya kalau menurut gue pribadi ini ganti sih, jadi Crimson satu lagi gitu. Ini nanggung banget kalau kayak gini, Pak, sumpah. HP persen. Boleh kalau misalnya mau pakai HP persen. HP. Kalau menurut gue pribadi, thank you by the way. Thank you. Udah join membership, thank you by the way. Ini menurut gue ganti lu cari Crimson lagi satu lagi, cari Crimson yang crit damage. Emang Crimson itu domain paling ampas menurut gue anjir. Tapi kalau misalkan lu mau tetap kayak gini pendirinya nggak apa-apa cuy, tapi menurut gue pribadi ini ganti sih biar full Crimson naik. Kalau ini udah bagus menurut gue. HP persen ada, defense ya kecil, energi recharge. Apalagi crit damage-nya HP persen ada sih. Udah bagus sih menurut gue ini, ganti lo palanya, cari yang Crimson yang crit damage lagi kalau mau atau enggak crit rate sih, lo butuh crit rate. Mungkin lo mau jadi budak shock-nya silakan, boleh, cuman ya butuh crit rate enggak sih buat Hutau? Butuh kan, gila yang di skip mulu anjir. Ya udah sih, saran gue lo ganti ini cuy, ganti ini kalau mau ya. Nggak ada HP persen juga kan, adanya defense 2 buat apa cuy? Crit rate, ya crit rate lumayan ya, cuman kalau misalkan ada lagi ya lu ganti ini aja sih. Udah gitu aja buat tutaunya cuy. Thank you by the way. Wah, banyak banget woi. Waduh, Poma thank you buat yang Girados udah membership, thank you. Halo Bang, ya lu juga apalah crit rate. Iya, palanya crit rate boleh tuh. Anjay, Chaser. Chaser. banyak banget, banyak woi. Dari mana tadi? Bentar ya, gue catet aja deh anjir. Di note. Banyak anjir. Di notepad, bener kata Micawa anjir. Di notepad. Gue catet cuy. Erza tadi udah. Mamat Erza tadi udah ya? Bentar. Gue catetin semua. Ilham, gue catetin cuy. Pakai notepad. Aldi ya 83251 45. Oke, okay. Gue copy-copyin dulu cuy. Copy. Ayaka. Next. Ini udah. Luki Pratama perasaan udah dah, kayaknya tadi udah diperbaiki. Seryu. Kazuha. Please, oke. Okay. Kazuha, bentar cuy, gue tulis di notepad lah. Kazuha, kalau misalkan kayak gini, teks nggak ada yang bakal kebaca. Catching plus Ayaka, satu-satu aja cuy ya. Oke, okay. Next, Kazuha gue please. Serius tadi perasaan udah deh. Serius, ya udah cuy. Oh, di spam dong. Wait. Ganyu Ayaka. Wait cuy. Gue enggak. Serius. Catching. Serius, banyak serius anjir. Oke, udah dah. Fahri, serius. Iya, serius. Sabar. Anjir. Kesepam, serius, banyak betul lu anjir kambing. Gue pusing anjir. Sabar, makanya sabar. Oke, okay. Si serius banyak bet kambing. Gue gak open co-op dulu ya. Enggak, gue kasihan juga lu masuk ngapain anjir. Beneran dah. Takut kayak yang dikacangin gitu kan. Sabar, Biki. Berasa dipalakin. Iya anjir. Lucu bet. Ah gila. Child bang Pep. Sorry nih, siapa sih ini? Siesta, maaf Siesta, gue nggak koop dulu ya Siesta. Bukan nggak mau loh, takut sangkanya ini nggak ngeladenin gitu. Kita ini dulu, teleport dulu cuy, sabar. Minum dulu cuy. Child Web, oke Andri, ntar gue sabar. Misalnya Yoimiya plus Ganyu, satu party cocok nggak bang? Lagi pas malam ya gue nyoba trialnya si siapa? Yoimiya.
Serialnya Yoimi ya, enak kan dia tuh main basic attack anjir menurut gue ya. Entah kenapa enak main basic attack dia. Cuma nggak bisa duduk sih. Nyari tempat yang enak cuy. Komoriti host ya. Kelewat tolol. Wait, gue komoriti host dulu cuy. Komoriti host, komoriti host. Banyak yang punya Kazuha ya, by the way. Ada not progil di review nggak? Nggak tahu cuy. Komoriti host, astaga. Bang udah mandi belum? Udah sih. Subuh-subuh gue. Nyantai, kita nyantai-nyantai aja selalu. Masih ada waktu beberapa jam lagi cuy. Catching bang, ya sabar, Grand Gaming. Ntar gue nomor togel. Oke, masuk ke ini dulu. Community host. Oke, yuk, lanjut. Ntar dulu. Gue satu-satu ya, dari siapa dulu tadi? Spam cuek. Dari Andri ya, child katanya. Oke, ntar dulu gue copy dulu. Si Andri. Child mah budak showcase ini udah kecil dibawa-bawa budak showcase anjir. Kazuha bang. Kazuha, si Wan. Catetin dulu cuy. Green Gaming. Gaming hijau. Wih. Catching. Catchingnya main apa nih? Penasaran gue. Terus boleh ikutan nih Zhongli. Wih, Zhongli APKT boleh, Pak. Ayo. Mau pamer-pamer juga boleh, ayo. Pamer, pamer, pamer inilah. Pamer-pamer stat, bolehlah. Tunjukkan stat-stat tunjukkan kegarem-gareman lo, cuy. Kayak konsilasi-konsilasi itu tuh harus disebar gitu. Aduh, anjir. Kapus. Waduh. Waduh, bisa untung aja di Ando bisa ya. Gue kira enggak bisa di Ando. Bisa di Ando. Nah, aduh duh. Kayak bisa. Kedua, tuh dua, tuh dua, tuh dua. Tuh dua, tuh dua, tuh dua. Oke. Mulai dari atas dulu lah Ayaka katanya. Yuk. Bang kira-kira bakalan ada banner reran lagi enggak? Reran apa dulu cuy? Itu katanya Ganyu sih. Wedi tidak terdaftar. What? Kok bisa kayak gitu ya? Kenapa sering begitu cuy? Bener loh. Tempel. Oh udah ada. Ayaka. Rincian tidak. Rincian pak. Wah rinciannya gak ini sih. Gak bisa. Kazuha, Kazuha. Oke. Tadi yang minta review tuh gak bisa cuy. Gak tahu punya siapa tuh. Gue sampai lupa namanya siapa anjir. Dah, ini perasaan punyanya si ini dah. Gue tahu nih punyanya si Aldi. Al gak bisa Al. Gak bisa Al lu Al. Oke Kazuha. Dih. Ah ringkian tersembunyi semua sih. Why? Jadi kan 25 terpilih biar enggak kebanyakan. Iya, enggak kebanyakan, kebanyakan banget, cuy. Ini ada 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 gue kira 10. Catching Ayaka. Wait ya. Wih, Ayakanya dulu, catchingnya dulu sih. Raiden, Raiden catching. Wih, mantap. Look look look. Raiden catching, mantap. Bentar ya, cuy. Ntar gue tandain dulu sampai mana dulu sih? Sampai si Wan ya. Sampai si Aldi lah. Oke. Gue gak habis pikir anjir. Raiden catching boleh boleh boleh. Raiden catching cuy. Raiden catching is real. That's good. Oh shit man. Raiden catching anjir. Konstelasi satu. Oke main elektro sih harusnya ya. Elektro harusnya. Oke. Kenapa? Oh main elektro ya, bener ya dia main elektro. Oh bagus sih pak ini. Wah anjir mantep ini anjir. Gue baru lihat. Wah mantep ini. Mantep catchingnya pak. Oh ditambah lagi ini anjing. Gue mau anjing. Ah shit man. Kenapa lu hoki gitu? Kenapa bukan gue aja? Ini terus. Udah jadi sih ini catchingnya. Udah bagus pak.
Raiden catching, gua udah bagus, sumpah ini gua udah bagus. Wah shit man, gua mau banget senjatanya sih gila. Energi recharge boleh, ini udah jadi sih pak, gue nggak bisa komentar apa-apa dan buat ininya, oke. Okay. Udah bagus pak, anjing 28 dong, wah gila anjir. Attack-nya udah sampai 2000, ini bagus pak, gue nggak bisa komen apa-apa sih. Ini buat catching-nya bagus, main elektro, the best. Next, udah bagus pak, mantap catching-nya, mantap anjir. Spam burst, oh. Anjir garam mantep anjir. Oh shit. Amenoma. Kasihan ayaka gua coy. Kenapa senjatanya gak dituker aja gitu. Aduh gue gak setuju sih gini sumpah. Gak setuju pak. Gak setuju. Anjing. Ini please lah tolong ya yang punya akun. Maksudnya lu ada ayaka gitu. Dan lu kasih ini tega bet sumpah sih. Tega menurut gue, tega banget. Lu yang punya akun tega banget sumpah. Garam anjir. Cuma lo pamer aja. Ini oke, okay, artefak boleh wanderer. Kenapa pakainya wanderer semua sih? Menurut gue buat catch buat ini ya, si Ayaka enggak butuh elemental mastery lo buat apa? Terus juga artefak lo masih bu ini ganti sih buat apa sih? Apa yang lo dibangga-banggakan sama artefak ini tuh apa, cuy? Apa bangga-bangga ini apa sih? Crit. Oh. Krayo. Aduh. Statnya juga masih perlu perbaikan sih ini cuy. Crit damage. Krayonya 61. Di ini masih bisa lebih loh pak. Kalau misalkan mau. Ini anjir kok wanderer ya. Set elemental mastery. Anjir. Pusing sih kalau kayak gini. Menurut gue Ayaka nggak terlalu butuh elemental mastery ya. Dia butuhnya attack percent, crit rate, crit damage. Kalau misalkan kayak gini udah gimana ya pusing ya. Saat paling susah buat dicari. Sen, iya bener. Wah gila. Ini sih menurut gue. Lu masih bisa lebih gede lagi loh. Ini Ayakanya. Ayakanya masih lu. Lihat Ayaka gue pep nanti. Oke, PKT. Ini gimana ya? Ayaka dine. Ya anak titikan. Iya pak, aduh anjir kasihan banget Ayaka gue. Ini tolonglah yang punya akun ganti aja ini. Ininya masih bisa lebih gede lo Ayaka lu. Ayaka lu masih bisa lebih gede, pak. Jadi catching ini udah di ini buat Ayaka aja maksud gue. Buat Ayaka sendiri ya ini gue pusing sama ininya sih. Ininya bagus. Ini bagus. Ininya lo substatnya bagus lo. Apalagi ini lumayan lo. Crit rate 9. Gue no comment sih buat ini anjir. Buat artefak sendiri ya menurut gue bagusan 2 gladi 2 ini wanderer trop kan kata ngelihat ini sih. Ngelihat 2 blizzard. 2 blizzard 2 itu gladi atau enggak yang itu apa namanya? Artefak baru tuh bisa kalau misalkan kayak gini ya. Ayaka tuh nggak terlalu butuh elemental mastery cuy. Tapi kalau misalkan udah kayak gini substatnya bagus, segalanya bagus, gue pusing anjir. Lebih sayang catching berarti bang. Oh lebih sayang catching berarti. Sebuah penghinaan buat Ayaka. Iya anjir. Halo mas, halo juga. Gue sebagai sim Ayaka nggak terima sumpah sih senjatanya. Lo tuker-tuker. Ini itu nggak pantas catching tuh. Nggak pantas cuy. Ini pantesan ini sih sumpah. Dadah. Intinya lu ganti aja sih. Ini kalau misalkan ada, kalau misalkan buat buat sementara boleh lah. Tapi kalau misalkan mau buat gladi atau enggak full blizzard boleh tuh. Soalnya butuh crit rate juga kan kalau misalkan mau. Ya, gitu aja sih. Buat ayakannya. Buat catchingnya bangke lah. Next, Ganyu Ayaka gue masukin ke notepad nih. Bintang 5 semua. Anjing 90 semua cuy. Wah garam sih ini. Wah mencium-cium bau kegaraman cuy. Pantes itu pep ungu-ungu. Iya pantes. Ya gak pantes menurut gue pribadi. Gak pantes Andri. Gak pantes. Enggak. Sebuah penginan buat ya. Lebih sayang catching berarti. Udah aku 90 semua cuy. Oh that shit man.
Ah, kayak gini baru boleh. Tapi ini kok crit rate-nya kecil banget anjir. 17. Kalau kayak gitu gue juga bisa. Ini kenapa pakai ini ya, Pak? Oh, Blizzard ya. Oh iya, gue juga mau kayak gini aja gitu ya. Ini Cryo kah? Oke, Cryo. Ininya, oi. Oh, buat full Blizzard 20%. 20% tambah 15. 27, 37 tambah 15, 40-an. Aduh, masih kurang buat Ayaka udah, walaupun udah full Blizzard anjir. Wah, gila sih. Ini kurang banget crit rate-nya walaupun udah pakai ini ya. Udah damage-nya gacha ini, damage gacha. Walaupun udah pakai ini 4 Blizzard ditambah apa namanya resonansi dari Cryo mungkin lu pakainya. Atau pakai apa sih makanan juga ya. Masa ya lu mau pakai makanan terus, cuy? Tapi kalau misalkan buat di Abby sendiri ini kurang sih buat crit rate-nya. Buat crit rate-nya lu PR crit rate sih. Palanya mana sih palanya? Eh, pala mana? Crit damage pula. Ini crit rate aja, Pak. Jadi crit rate nih. Lu overdosis banget anjir. Ini crit damage-nya, crit damage udah dari senjata. Udah ini. Ini ganti crit rate aja nih palanya nih. Ganti nih pala jadi crit rate, Pak. Biar lebih ini. Menurutku Ayaka full Blizzard CR-nya bagus 30 sampai 45. Ya kan menurut gue sebagai user Ayaka mencoba. Sumpah sih udah ngerasain gitu. Rasanya damage gacha gacha damage dari ngegacha itu gimana gitu. Menurut gue ini ganti ke crit rate aja sih. Saran Ayaka, Bang. Ini ganti crit rate aja, Pak. Terus apa lagi sih dia tuh ngomong apa? Ganyu. Ya gitu aja sih. Buat senjatanya ya Allah, kapan gue dapet? Kenapa sih orang-orang bisa dapet kayak gitu anjir? Konstelasi satu pula. Nah tuh mainnya udah mah mainnya di ini loh, Pak tuh. Kalau misalkan lu mainnya di burst ditambah lu crit rate-nya kecil, ngegacha banget sih sumpah. Gacha, Bang Mica, Mica cepetan live. Tuh disuruh live, Pak. Weh, mantap nih Blackleaf. Wah, Wanderer. Wah, udah mantep sih ganyunya apa yang mau jadi review, cuy. Konstelasi, oh no. Oke, charge attack bagus. Udah bagus sih ditambah Cryo 60, 60-an. Udah enak ini ganyunya, Pak. Udah enak. Cryonya kok 46 sih? Wait. Kok Cryonya 46 ya? Oh iya, bener-bener gue lupa ingetnya set itu Blizzard, sorry. Ingetnya set Blizzard, cuy. Sorry. Iya, bener. Udah bagus buat ganyunya, Pak. Udah enak sih. Ini diajak di spiral cuy, enak, Pak. Nge-carry banget ya, anjir. Cek Ayaka. Wait, Pak. Satu-satu. Ngantri, Pak. Child. Wajir. Tat. Udah enak ganyunya, Pak. Gue juga mau punya ganyu sih sebenarnya, tapi ya intinya mau punya senjata yang ada di situ loh, yang buat Ayaka. Aduh anjir, kapan? Apa sih child? Gue dibandingkan child daripada ngebuild chat, mending ngebuild Xiao sih anjir. Ini badut anjir. Badut di build. Wah, shit man. Mantap sih. Kenapa gue build itu lihat ininya? Anak showcase. Wah, enggak, gue kira anak-anak showcase anjir. Enggak sih. Gue kira anak showcase gitu. Ininya kecil itu, crit rate-nya sampai anak-anak showcase tuh biasanya crit rate-nya kecil antara 30 sampai ke bawah, pakainya buff, pakai buff gitu. Ini sampai 200-an gitu. Gue udah malas ngeliat child itu kayak gitu terus anjir. Mainnya one shoot. Kenapa nggak pakai AOD, cuy? Kenapa nggak full? Oh. Oke. Wah, anjir. Nggak ada crit damage-nya. Sayang sih ini ya. Gue nih punya cryo damage. Nggak ada crit damage-nya. Malah gue mau nyari lagi, anjir. Ini kurang sih, Pak. Menurut gue kalau misalkan ada, ganti lagi sih ini. Lo bisa kalau misalkan punya crit damage lagi. Di sini ada crit damage aja. Crit damage, crit rate enak sih. Attack persen. Boleh sih attack persennya. Ini juga nih. Child-nya
Oh, ship cuma selesai satu anjir, DPS dia. Shit, man. Boleh lah. Orang berduit, cuy, atau enggak hoki. Ini sih dia yang enggak diganti kalau misalkan ada. Dia udah full. Ya ini sih menurut gue udah fix. Ini juga masih, aduh, masih menurut gue ini yang paling enggak, ntar dulu lihat bunganya. Wah, anjir bunganya gede, woi. Wah. Lu cari, menurut gue ya, lu kalau misalkan sayang banget sama ini si Badut Fatu ini, lu perlu ganti-ganti semua sih. Ini crit rate masih bisa lebih gede, ini juga masih bisa lebih gede, apalagi ini nih. Ya emang susah nyarinya, gue juga nyari cryo damage sampai mati-matian, cuy, gak dapet-dapet. Cuman menurut gue ini ganti sih, cuy. Ini tiga ini. Yang lainnya bagus sih, oke. Apalagi, wah, ini sama ini oke sih. Ya buat ini sama ini bagus sih. Gitu aja cuy, ganti artefak sih. Soalnya cell itu bisa lebih gede loh. Bisa sampai 200. Crit rate-nya udah gede. Udah pakai blacklist pula. Ganti ini artefak. Kalau misalkan gue pribadi udah konsentrasi satu loh, sayang loh. Jadi DPS enak ini. Enak, Pak. Palingnya crit rate itu. Oh, palingnya crit rate. Iya kah? Oh ya, crit rate bener. Ya enggak, maksudnya crit damage-nya. Oh iya, crit damage-nya bener. Ininya udah. Oh ya, berarti ini enggak usah diganti. Iya, sorry. Crit damage-nya anjing gede banget anjing. Kapan gue punya kayak gini, Cok? Ini sama ini sih, Pak. Ini sayang banget, masih bisa gede sih, lebih gede. Ini hoki sih anjing ini orang. Oke, 7 tarun eh 7 tarunan, 7 turunan lu dipakai anjir. Ayah gue tank defense. Kazuha next. Eh salah orang, salah anjir. Drian, thank you Drian. Bang Drian. One. Oh, ini si One tadi ya. Cukup jaringan aja yang hilang, kamu jangan. Kata-katanya baper anjing. Baper lu, baperan bangke. Kazuha. Eh salah, malah mencetnya si itu. Iron kah? Oh shit, sub DPS. Oke, siap. Main Anemo dong seharusnya. Wanjir, iya sub DPS sih. Gue gak bisa komen, cuy. Ini lebih mantep anjir. Oh shit, man. Oh, udah enak kayak gini mah, apa yang mau di review anjing. Elemental Mastery itu Anemo damage. Apa yang mau di review, Pak? Udah bagus ini, Pak. Udah enak ini mah. Udah enak, Pak. Anjir, pada hoki semua. Iya, heran gue juga, Budi Melon. Udah enak ini. Udah enak lah. Apa yang harus di review juga udah enak, cuy. Udah balance menurut gue pribadi. Bentar ya. Wah, banyak yang antri loh. Ini juga yang di ini belum ini. Udah jadi tuh. By the way, Wan, udah jadi Wan lu, Wan. Apa yang mau jadi review, Wan? Udah jadi, Wan. Tuh. Anjir. Iya, percaya. Defense-nya wah, siap. Defense-nya udah 1000. Oh, ini jonglinya belum sih. Masih bisa ke 4000. Korban red off udah fix. Ini udah mantep sih Xiao sama Kak ini. Kazuanya. Oke, Kirito sama Kirito lagi. Ya Kirito sama siapa tuh? Gue lupa lah sama itulah. Catching, emot batu. Catchingnya physical. Oh, bukan elektro dong seharusnya. Oh shit, man. Ini korban red off apa emang seneng sama catching? Oh iya, you go. Oke, senjata. Bisa tag artefak. Thank you Rizky dan ku sudah subscribe. Land Roar udah bagus, cuy. Udah enak sih kayak gini catching. Main itu elektro kan. Tinggal ganti. Oh, ganti ini sih menurut gue ini ganti. Ini enggak.
Nih menurut gue ya, entah kenapa gitu. Gue entah entah hoki di bunga atau gimana. Menurut gue bunga ya, bunga itu crit damage. Pondasi donasi. Oke, thank you ngap. Ngicip ngap. Oke, thank you. Thank you by the way atas traktirannya. Ara. Ngicip ngap. Oke, thank you by the way. Ini menurut gue ini ganti sih, Pak. Tumbal aja. Ini menurut gue buat si bunga sendiri ya, entah kenapa, entah gue yang oke atau gimana nih. Ini bunga itu ya gampang didapetin, terus gampang dapet crit damage, entah kenapa. Yang lain emang susah. Cuman bunga doang menurut gue yang enak. Menurut gue ini bunga bisa diganti sih. Sama ini nih, bulu. Sama bulu. Yang paling susah menurut gue dapetin tuh ini nih, orang ini nih. Sama ini buat crit damage, alah lumayan gampang lah. Elektro boleh, elektro udah bagus sih. Cuman ini nih bunga sama ini nih, lu bisa lebih gede lagi menurut gua catchingnya. Tapi udah kayak gini udah oke, Pak. Udah oke, sumpah sih udah oke. Udah revenge 2 pula tuh. Kalau bisa revenge 5 boleh. Revenge juga, revenge 2 juga ini ibaratkan Lenore itu kayak udah nyetarain the Black Sword ya. Udah nyetarain Black Sword. Udah bagus ini catchingnya, Pak. Kalau misalkan gue boleh saran, lu ganti ini bunga sama ini sih, bulu kalau mau ya. Tapi ini tetap ini gladiator, ini juga tetap ini Thundering Fury. Tetap, cuman lu bisa lebih gede lagi intinya. Attack persennya bener sih. Attack persennya cuma 4, itu doang persen kok kecil. Okay, next. Wait ya. Thank you. Zhongli. Oke. Orang ke-8 cuy, bukan orang ke-8 sih, orang ke-15 ini. APKT, Yugo. Oh, ini orang mau pamer doang, butuh primo. Hah? Butuh primo lo. Top up lah, Pak, anjir. Butuh primo kok, butuh di sini anjir nulisnya. Top up lah, Pak. Zhongli. Top up. Anjing. Nyesel gue liat akun lu anjing. Beset, wah anjir 40k. Ini tendo basonya gak sekalian di ini, di crown. Nih dua ini gak di crown nih. Di crown lah. Masa gak di crown sih, udah ini C2 loh. Ini di crown lah. Lah anjir gak asik lu, Pak. Ini wah gila sih. Gue sih kalau misalkan yang ini, kalau misalkan ada yang punya Zhongli terus C0 dia mau dapetin Coselius 2 secara susah-susah, ini sakit hati sih nggak di crown. Di crown lah inilah biar lebih enak, Pak. Anjir enak sih ini. Ini kalau misalkan lu kan udah 41k tuh. Lu kalau misalkan ditambah ininya damage ini sampai di crown nih, yang ini aja nih. Yang ini di elemental burst-nya. Lu bisa nge-spam 10 detik tiap kali terus dapat nyampe 60k sampai 80k ini. Kalau misalkan sampai pakai elemental itunya skill-nya si Bennett mungkin sampai 100k sih buat ininya. Lu mending ini nge-crown ini dah. Nge-crown ini, Pak, sumpah. Enggak ada mora. Lu gue saran sih lu nge-crown ini sih. Gila sih, Pak. Udah mantep ini. Apalagi Poma dua ini sih lebih enak sih, dibuat spiral juga enak. Ya gue kegarem. Oh untung aja nggak kegarem loh. Senjata oh nggak kegarem, Pak. Apa itu, kepake the flute anjir, mantap. Benny. Oke, udah habis yang itu. Oke, kita catat lagi cuy. Mulai dari mana nih, mulai dari siapa sih tadi? Nah, Kazuha bang sih. Yang mana sih? Nah, 464. Oke nih. Ini si ini Shiryu katanya Kazuhanya ketinggalan, Pak, katanya. Oke, bentar. Ntar gue catetin lagi ya. 10 orang dah. Perasaan udah deh. Ini yang tadi tah. Yang statnya kok beda? Perasaan udah deh. Ini yang tadi. Apa yang beda, Pak? Anemo. Lah, tadi perasaan ini anemo deh. Elemental mastery-nya yang itu ya. Nambah.
Ya, elemental mesternya masih kurang, cuy. Tetap aja udah diganti elemental mesti masih itu. Mendingan yang tadi aja cocok-cocok dah. Dibanding kayak gini, lu gak ada aneh mau debug bonusnya, mending yang tadi. Mending ganti yang tadi, cuy. Dibanding kayak gini, elemental mesternya masih kurang. Kalau misalkan mau ya elemental mesti sih. Nah, kayak gini. Ini juga elemental mesti bisa. Ini daripada attack gitu. Wah, anjir attack-nya gede, cuy. Eh, crit damage crit rate-nya. Palanya cuman attack ininya attack persen anjir. Sakit sih. Ya apa mah kalau misalkan mau main elemental mastery ya lu ganti ini elemental mastery juga. Ya gitu aja sih. Kalau misalkan mau main elemental mastery ya lu ganti elemental mastery semua. Ini nanggung kalau kayak gini, Pak, sumpah. Kok kayak gini enggak tahu mau jadiin apa. Ya gitu aja sih. Next, gue catetin dulu ya dari siapa sih? Dari mungkin dari bawah aja ya. Ayaka aku belum, Bang. Yang di atas-atas, aduh, gue kasihan yang di atas-atas yang udah nulis-nulis anjir. Oke, dari ini aja dulu. Dari gue tadi ngomong dari Najib mungkin ya, dari Sinara. Oke, dari Sinara ke bawah. Yang dari Nara ke atas, sorry ya, cuy. Dari chattingan Nara ke atas nggak bisa. Ayaka, Bang, Takayami. Oke, dari Takayami nih. Zulfakor dulu dah, Zulfakor. Utamain membership, cuy. Membership itu adalah bagian dari keluarga gua. His. Membership. Zulfakor apa katanya? Gak mau review, mau cuma mau pamer. Oke, siap. No problem. Pamer juga enggak apa-apa. Mau pamer silakan. Ayaka. Ayaka. Dari Takayami. Terus Zulfakor udah tadi ya, enggak mau Takayami. Kun AA Ayaka, Bang. Oke, okay. Ayaka gue semangat sih. Enggak apa-apa yang mau review Ayaka gue semangat sih. Utamain Ayaka. Ayaka no problem, cuy. Enggak mau review. Ubah Ganyu ke sub TPS apa diganti, Bang? Siapa ini? Oke, okay, oke. Okay. Ganyu berarti ya. Cah, cah, cah. Cah. Ganyu. Next, Zulfakor. Waduh anjir, ke spam sama Zulfakor dong. Sabar, Pak, sabar. Valiete, bantu Xiao review. Oke, Valiete. Ari Xiao katanya. Eh, Xiao. Bentar, coy. Yang enggak belum bisa baca chatting dulu nih lagi. 1 2 3 4 5 5 orang, baru 5 orang. Valiete. Raffi Abar, Celt, Bang. Perasaan udah deh, perasaan. Oh, belum, beda. Celt. Badut. Belum, Bang. Takayami. Iya, Febri Nican. Oke, Bang, thank you. Serius. Oke, udah ya. Emang mulai dari sini nih. Mulai dari yang mau pamer, cuy. Mulai dari yang mau pamer. Pamer. Siap gak, cuy? Katanya mau pamer nih, cuy. Gak tahu pamer apa sih. Ayaka. Ini akun lu bukan, tai. Bohong. Gue gak percaya sih ini akun lu, sumpah. Bohong, bohong. Bohong, Zulfakor, bohong, anjir. Bohong, ini gak tahu akun siapa, anjir. Ini juga bahasanya bukan lu sih, gue gak percaya, sumpah. Gak percaya. Flicker Crafter. Oke, bentar, Ayaka katanya. Berarti urutan terakhir ya, Ayaka. Ini bohong sih, bohong. Gue gak percaya, sumpah. Ada yang percaya ini akunnya Zulfakor? Gue gak percaya. Akun orang kaya. Iya, gue gak percaya akunnya Zulfakor. Gak percaya gue. Gak percaya. Gak percaya gue, sumpah. Gak percaya. Udah fake. Gak percaya gue, sumpah. Wah, akun orang Cina, udah lihat aja. Ya. Oke, coba lihat aja. Ah, refine 1 anjir. Konstelasi aja gede, refine-nya 1. Apa anjir? Stat Ayakanya masih gedean di gua ini mah, ya. Menang konstelasi doang, cuy. Menang konstelasi doang sih. Ya. Revenge 1.
Yula. Ya Yulanya masih boleh konselasinya mah anjir, konselasinya boleh. Wah, damage-nya udah gede sih ini, sakit anjir. Udah physical damage-nya lihat. Udah enggak ngotak anjir. Health point-nya berapa? Health point-nya. Mainnya ke di itu DPS anjir ini. Tartaglia. Oke, one shot one shotan. Oke. Oke, one shotan. Nah, Mamang Diluc. Pyro, oke, Pyro damage ada. PGS revenge 1. Oke. Oke, siap. Kazuanya. Nah, LMEM. Nah, EM gede nih kayak gini nih, mantep nih Kazuha kayak gini, mantep cuy. Wes, mantep nih EM kayak gini nih. Nah, ini Kazuha baru. Nah, ini baru Kazuha, cuy. Ini Kazuha baru. Wah, anjir. LP. LPSW. LPSW. Wih, keren dodokonya. Ya, apa, Mak? Ini akunnya siapa? Gue nggak tahu. Bukan akun lu sih, sumpah. Next, akun orang Cina itu. ID Kang pa- Kang Paus. ID Kang Paus. Akun orang kaya itu. Akun orang Cina, udah lihat pendongeng handle. Ayaka, next Ayaka. Nah, Ayaka gue semangat sih. Ayaka, Ayaka, Ayaka. Next, yo. Dah. ID tidak terdaftar. Ini punyanya siapa sih? Punyanya siapa cuy? Kok ID nggak terdaftar ya? Salah kali ya? Gue udah ini loh. ID-nya salah, Pak. Gak tahu siapa tuh. Tiga 835 ntar. Udah bener loh. Oh ini ada. Ada ternyata Ayaka. Ih, Ayakanya masih level 77. Ih. Ini siapa nih? Sunzuku Kaze. Ayaka cuy. Emang buat akunku bang. Tapi kalau misalkan kenal orangnya Cindo dia. Cindo apa? Cina Indo. Oh Cindo. Kurang 4 aja bang. Oke oke. Asin anjir. Asin anjing. What the fuck, kok bisa ya orang-orang dapat ini loh? Kenapa sih kok bisa ya orang-orang dapat ini loh? Kok orang dapat militer kampret ya? Iya, gue juga heran loh, kenapa orang banyak yang dapat ini loh? Sedangkan gue yang susah-susah payah ini gak dapat-dapat. Kenapa orang banyak yang dapat? Sekalian bang, Kazuha gue apakah pesugihan senjata. Nah itu gue gak paham. Ntar dulu, ini si Andri dulu. Andri, Andri gue catik. Ya catik, catet maksudnya. Oke. Konselasi 1. Udah jadi sih kalau kayak gini, mantep anjir. Udah ada 4, udah pake 4 blizzard. Tinggal ini sih, naikin ini. Naikin ini. Naikin ini. Naikin itu Ayakanya, naikin senjatanya. Udah jadi, Pak. Ini sih gue ganti, udah fix ini ganti nih. Ini nih bunga nih, lu ganti aja, Pak. Ayo crit damage bisa lebih gede. Kapan gue bisa kayak gini, Pak? Pak, ada crit rate main 15% gede anjir. Wah, gede. Mantap Rayo. Aduh. Ini orang ini bingung sih antara naikin apa enggak. Gak ada crit rate, gak ada crit damage. Pusing ini anjir. Lagi nyari lagi mungkin ya, maybe. Ya menurut gue ini bunga sih ganti sih. Bunga itu menurut gue paling gampang. Hal yang paling gampang. Gue banyak banget bunga entah kenapa. Paling gampang. Bunga nih ganti bunga. Terus ini mungkin lagi nyari lagi ya. Ih, udah mantep sih ini ayakannya cuy. Udah gue gak bisa komentar sih. Udah 4 blizzard. Tinggal lu ganti bunganya aja sama mungkin ini lagi nyari lagi ya mungkin ya. Semuanya udah oke sih.
Dan ditambah lagi senjatanya yang bikin gua ngiler asu. Senjatanya naikin lagi, Pak. Ayolah, bisa lah. Bisa nih. Bisa ke 250 crit rate, crit damage maksudnya. Bisa. Oh, sebisa mungkin ya. Bisa lah ini. Crit rate ke 40%-in bisa lah. Terus juga ini ganti sih. Bisa kayak lebih gede lagi nih. Mereka gacha single put PT. Iya, Eren loh. Gue malah dapat Skyharp, anjir lah. Gue gacha teori itu pasti hoki. Bukan roll. Nah, kok kenapa pada orang pada hoki kayak gitu sih? Ini udah bagus, Pak, yakanya, Pak. Gue enggak bisa komentar sih, tinggal naik-naikin doang. Udah keren, Pak. Gue malah mau anjir ayaka kayak gitu. Kapan gue punya ayaka yang pakai senjata aslinya gitu? Apa ini ayaka lagi? Nah, ayaka gue entah kenapa seneng anjir kalau misalkan nge-review ayaka. Oke, okay, attack, elemental mastery. Energi recharge. Oke, okay, mainnya bersih ya. Talentanya di burst harusnya. Oke, okay, mantap. Rayo udah bagus sih, Pak. Enak, udah enak ini. Udah enak. Tapi kalau misalkan menurut gue pribadi, kalau misalkan mau ganti ke Black Leaf ya, lu harus pakai Diona, Dionanya tapi pakai jangan pakainya ini sih. Apa namanya? Favonius sih ya. Entah kenapa gue pakai Favonius itu cepat gitu ngisi energi buat baterainya si Ayakanya. Lu charge attack punyanya si ini. Terus lu pindah switch ke Ayaka. Dua kali ini charge attack. Dua kali charge attack ya. Iya, charge elemental skill ya, sorry. Elemental skillnya si ini Favonius. Terus langsung switch ke Ayaka, lebih enak sih. Lebih cepet gitu, entah kenapa. Lu kalau misalkan mau ganti sih ke Black Leaf. Tapi kalau misalkan udah kayak gini udah bagus juga. Mainnya burst. Oke, okay. Mainnya burst ya. Udah level 10 sih. Udah oke okay sih, Pak. Enggak ada yang bisa dikomentar sama gua. Udah bagus ini. Rayo, oke. Okay. Buat artefaknya. Rayo, wah mantep, buka Rayo. Wah anjir, hoki. Damn. Wah ini sih yang diganti sih. Ini Pak ganti, Pak. Crit rate ya. Crit rate terdiri dari resonansi sama ya resonansi doang. Wah crit rate-nya dari sini gue juga gede, ini bagus anjir. Mantap. Udah sih gue gak komen apa-apa sih ini. Kalau mau ya ini sih, lu perbaikin yang ini aja sih, artefak ini sih. Masih bisa lebih enak. Attack persen 10. Attack persen pula. Ya lu bebas mau ganti atau enggaknya, gue bebas, tapi menurut gue ganti sih. Bisa yuk. Bisa lebih gede lagi, Pak. Tapi gak usah juga, gak apa-apa sih. Udah bagus ini. Udah bagus, Pak. Tinggal lu. Udah bagus mainnya di burst. Kalau misalnya main di burst ya, kalau sebisa mungkin ya pakainya ini juga sih, Noblesse. Tapi udah kayak gini juga udah bagus sih. Gitu aja, Pak. Mantap sih ayakannya. By the way, mantap. Mantap gila. Ini ayakan terkuat di bumi F2P, Bang. Kurang miss. Ya sama gue juga kurang ininya, cuy. Buset, masih review. Iya, apa? Bentar, berapa orang sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10. 3 orang lagi dah. Biar 10. Review Ayaka terkuat di bumi katanya. Oke, okay. Ayaka. 3, 2 lagi. Gue cari. Udahkah? Oke, okay, udahlah. Ini terakhir, cuy. Ganyu. Berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 orang lagi, anjir. Ini apa sih tadi? Ganyu. Gak ada div. Oh, gak ada defense. Gak ada defense-nya. Ya, Reza, aku datang lagi. Kok masih sesi review? Iya, baru kali ini ya. Lu ngeliat gue yang sebiasanya cerita-cerita malah review, anjir. Baru kali ini kan. Mantap. Senjata Amos. Wih, udah. Kelihatan dari sininya Amos udah mencium-cium bau Amos, anjir. Wah, udah jadi sih apa yang harus di review coba kayak gini. Udah enak kayak gini, Pak. Udah enak kayak gini.
crit rate-nya gede anjir. Wah, mantap sih. Oh shit, man. Ininya doang sih. Kalau mau mah ini ganti sih, cari lagi biar lebih OP lagi, Pak. Kalau udah kayak gini udah bagus sih kayak ini juga. Cryo, oh shit, man. Enak sih, udah enak ini. Udah enak, Pak. Udah enak, udah enak. Tapi ini entah kenapa kok bau kambing ya ketika udah enak ini, Pak. Udah enak, udah enak. Udah Queen of ini, Cryo, Cryo of Queen itu. Pamit, Bang, mau server servis motor. Oh, thank you by the way. Ngegarem, ngegarem bukan review. Iya, ngegarem anjir, udah bagus ini. Tapi jujur aja buat Ganyu gue enggak kegarem sih. Soalnya gue enggak terlalu suka Ganyu. Walaupun ya overpower sih kan damage-nya. Tapi ini udah bagus sih. Next gen udah bagus, Pak. Gue gak bisa ngomong apa-apa lagi dan itu udah bagus banget sih buat Ganyu. Ini buat Valiente apa sih gue? Dia minta apa sih tadi tuh? Ayaka kah? Ya mungkin Ayaka ya. Ganyu apa Ayaka? Gue gak tahu, cuy. Oke, Ayakanya. Pakai the flute. The flute-nya kurang damage. Oh iya, the flute-nya. Thank you udah subscribe. Anjir, ini artefaknya oke-oke banget sih. Ganyu mungkin ya. Ganyunya udah udah bagus pula. Oke. Kenapa sih orang oke-oke kayak gini sih anjing? Oh ini sih, gak ada crit damage crit rate-nya ya. Cuman ya udahlah. Oke. Udah bagus Ganyunya, Pak. Gak tau lo mau nge-review apa sih. Ya sih gue kayaknya, gue lupa. Kayaknya sih ya udah, Xiao bagus. Oke. Udah bagus Xiao-nya juga. Iyalah kah, gue lupa dia mau nge-review apa sih. Wah, udah bagus juga. Nah. Oke, udah jadi. Apa yang harus di-review? Apa mau ngegarem anjir? Thank you udah subscribe. Thank you ya, udah jadi sih itu. Valiente, thank you by the way udah mampir dan minta review di orang yang gak jelas ini. Apa ini? Child. Is. Ada yang nantang, cuy. Cari kelemahan ayah kak gue dong. Weh, siap. Ada yang nantang, cuy. Oke. Budak showcase kah? Oh enggak anjir, ini mah udah jadi challenge-nya, Pak. Ngegarem sih. Oh that shit man. Nggak perlu komentar, gue yakin ini udah bagus, Pak. Udah enak ini. Udah enak banget sumpah. Udah enak pakai banget. Udah enak pakai banget. Wah anjir. Ini hoki. Kayak tepuk tangan sih anjir. Mantap, Pak. Tapi ini masih gareman punya gua ya. By the way, yang ini masih gareman punya gua. Udah sih sisanya gua gak bisa ngomong apa-apa lagi. Ini udah bagus, Pak. Udah bagus. Udah kece ini. Udah kece parah. Udah kece parah, Pak. Ranger. Child. Oke, sekarang Ayaka. Satu-satu, Pak. Ngantri udah dicatat kok satu-satu. Cuman ini berapa? Udah berapa sih? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 udah 10 orang sih. Apa sih dia? Ayaka. Ayakanya misal ber 70. Oke. Senjatanya. Oh, gua kira senjata itu, cuy. Gua kira senjatanya minus senjata, Pak. Lu konstelasi 2 minus senjata. Udah enak banget kayak gini mah. Gua enggak belum itu masih level 70 loh. Masih level 70 udah kayak gini. Udah segini, udah enak banget sumpah. Udah bisa sih 230-an sih. Crit damage-nya 230-an lah. Bisa kayaknya.
level 90. Kayaknya 228-an deh. Kayaknya ya, gue lupa. Ya 228-an dah. Kalau mau ya senjatanya gacha lagi, Pak. Refine 5 dong. Refine 5 dong, Pak. Gila. Mau cuma ininya doang ya? Ya lu tinggal naikin ini. Ini sama ini. Ini terakhiran ya buat di elemental skill buat Ayaka. Ini udah talent 2 sih, mending burstnya digedein. Gue gak bisa bilang apa-apa, udah bagus ini. Udah bagus, Pak. GG 400 aja. Achievement. Ah, 400 achievement. 200 anjir. 4200 mana? Kok enggak spiral ya? Lu enggak spiral abyss gitu. Enggak spiral abyss anjir ini orang. Enggak spiral abyss anjir. Spiral abyss lah. Ini terakhir lo, hari terakhir lo. Kazuha, next. Wedi tidak terdaftar. What? Tapi nih ya, Kazuha. Yang tadi kocak apanya? Elemental Mastery. Oh, udah bagus. Oh shit. Nah, ini Kazuha tuh kalau misalkan mau jadi support sekalian, mau itu sekalian kayak gini nih maksud gue. Nah, ini bagus cuy, kayak gini udah gue mantep sih. Oke, bisa sih ini ke 1000 cuy. Bisa ke 1000 nih elemental mastery-nya. Ya bisa 1000 sih. Ini masih level 80. Kalau bisa mah ke level 80/90, jadi 80 udah enggak usah dinaikin, di asken doang gitu. Enggak usah lu naikin, cuma di asken doang kalau mau. Terus ini juga sama pedangnya, kalau mau ya di itu dari V3 cuy. Ini udah bagus Kazuha-nya, Pak. Bisa sih elemental mastery sampai 1000 lebih nih. Bisa. Kalau mau ya di asken aja, tapi jangan dinaikin levelnya. Udah, jadi asken doang gitu. Di asken doang terus udah sih. Udah, gue sisanya enggak komentar sih. Elemental mastery, EM lagi. Mantap. Oke. Udah bagus sih. Mantap, Pak, Kazuha-nya, Pak. Udah enak. Wih, hampir 1000. Ya hampir 1000 dong. Udah enak tuh. Udah enak banget, Pak. Ayaka. Ah. Oke, 233. Oke, pakai ini. Refine 5 dong. Niat banget. Ah, udah full blizzard enaknya ya, orang udah full blizzard, gua yang masih capruk-caprukan nyari blizzard ini. Cryo. Udah enak juga ini anjir. Senjatanya kalau misalkan ada black leaf sih ini lebih bagus anjir. Tapi kalau ini juga bagus sih, biar elemental skill Ayaka keisi lagi. Berarti keisi berapa tuh? Refine 5 keisi berapa? Setengahnya, keisi setengahnya. Udah bagus, Pak, ini, Pak. Udah enak. Udah enak ini. Wah, mantap. Nah, gue seneng ngeliat Ayaka yang kayak gini tuh. Udah enak sih. Crit rate udah oke lah, 40% lah, anggap aja 40% gitu. 40 tambah 15 tambah 20. Udah oke lah, 60-an. Udah oke, Pak, ini, Pak. Udah oke, gue enggak bisa komen apa-apa, itu udah banyak. Udah bagus maksudnya, banyak lagi. Oke, ini dia yang ditunggu-tunggu. Aku 400 achievement, Bang. Ah, yang bener. Repeat Ayaka gua. Yang tadi kocak, Ayaka terkuat di bumi udah belum, Bang? Siapa? Oh shit, konstelasi. Cryo. Ini. Tadi kan ada yang bilang ini kan apa namanya?
Siapa sih ini akunnya, siapa sih? Gue lupa anjir, bentar. Tadi ngomongnya kayak gini dia tuh. Mana sih? Cari kecacatan ayah kak gue kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya, siapa ya ini ya? Punyanya siapa coy? Punyanya siapa ini? Nah ini gue yakin damage-nya gede. Sembilan puluhin lah, waduh hampir. Ini punyanya siapa cuy? Kayaknya kan siapa nih? Oh ada YouTube-nya cuy, Monkick Gaming. Monkick Gaming pak. Ini siapa sih tadi? Punyanya siapa pak? Gue lupa ini punyanya siapa sih. Pemain ini punyanya orang lah. Oh punya lo, ya tadi kan ngomongnya apa? Cari kesalahannya gitu. Menurut gue gini ganti. Attack, oh attack persen ya. Sorry, attack persennya cuy. Damage. Ini masih bisa gede loh, Pak. Cari kesalahan ya. Eh, easy, Pak. Kalau misalkan mau lebih fokus ke Ayaka, ini juga nih, enggak ada crit damage. Ini apa anjir? HP yang naiknya. Attack persen juga kecil. Attack 66. Ini HP yang naiknya ya. Ini Pak ganti. Ya kan nyari kesalahan kan? Katanya nyari kesalahannya gitu. Boleh lah. Nah, nih. Ini ganti, Pak. Oke lah cryo damage bonus terus ada ininya. Ini bagus. Cuma di gobletnya. Ya. Enggak ada crit damage crit rate-nya. Ditambah ini, Pak. Attack persennya sih gede anjir ini. Gila sih. Gue salut sama attack persennya sih ini, 22,7 anjir. Gila, Pak. Ya udah ini aja sih. PR, mampus lo. mampus lo. Nyari-nyari artefak goblet yang samaan di sini gila susahnya anjing. Wah gila. Ini di Blizzard lo cari cryo yang di goblet nih. Setengah mampus lo. Sumpah. Ya udah, ini PR katanya kan cari kesalahannya. Nah, ini. Ini Pak udah ini, gue kesalahan lo. Cuman ya gitulah. Ya gitulah. Anjir ini senjatanya sih gue mau banget sih gue, sumpah Pak. Kapan gue punya senjata ini anjing anjing. Anjing anjing. Udah semua 10. 10 orang cuy, 10 orang udah. Ada lagi kah? Ada lagi kah? Bang Pep review ayak aku Bang. Oke, siap. Reno bening. Eh bukan maksudnya itu mah Eno ya. Ah, gokil. Katanya kan gue kan suruh nyari kesalahannya, tapi kalau misalkan bagus apa enggaknya ya bagus, coy. Ya kan gue kan disuruhnya nyari kesalahan lo. Ya itu, coy. Weh, pakainya ini. Bagus sih. Oh, mainnya burst ya dia ya. Oke, level 888. Aduh, sayang banget sih lu kan mainnya burst ya, Pak. Ini lu ngabisin resource terlebih dahulu sih kalau kayak gini. Judulnya ngabisin kayak ngabisin ya boleh sih nyicil biar samaan gitu. Tapi bentar. Lu dipasangin sama Bennett enggak tuh? Ini timnya apa aja sih? Pasti lu pakai Bennett kan? Ini jangan dipasang sama Bennett ya, cuy. Bennett-nya udah pakai ini Nobles juga. Lu kan udah pakai Nobles nih. Jadi jangan pasangin sama Bennett sebisa mungkin ya. Tapi kayaknya dipasangin sama Bennett dah lu ini. Jangan sama Bennett cuy. Bennett udah ada ini, udah ada Nobles juga. Nobles itu nggak bisa ditumpuk ya efeknya. Ini masih kurang crit damage sih buat Ayaka sendiri ya. Ayaka itu oh belum level 90. Oke, berarti kalau misalkan belum level 90 berarti dia bisa naik ke 170-an. Artefaknya sih yang cacat kayaknya. Cryo damage bonus oke. Oke. Boleh lah. Boleh juga. Dih, bagus-bagus tuh artefaknya anjir. Ini bagus. Ada crit rate-nya 10%. Ada attack persen juga, attack health point gak terlalu besar, bagus. Bagus sih. Apa yang harus gue ini ya? Udah bagus cuy main burst menurut gue ya. Kalau misalkan kayak gini udah oke menurut gue. Udah bagus nih. Crit damage menurut gue masih kurang.
Karena buat ayahku sendiri crit damage itu bisa sampai, kalau misalkan seampas-ampasnya lu, lu bisa nyampe nyentuh 180-an lah, seampas-ampasnya lu lo ya. Buat ayahku. Seampas-ampasnya lu bisa nyampe ke 180. Dan terus buat ininya ya, saran ya, saran gue, lu daripada 88 kayak gini ngabisin resource terlebih dahulu, mending lu, ya kan lu kan main burst ya, ini kan lu main pakai noblesse nih, mending lu talentanya gedein yang ini dulu, elemental burst, terus skill baru yang ini, dibanding lu 88 kayak gini kayak yang ngabisin resource terlebih dahulu. Jadi mending lu ini dulu nih, fokus ke Kamisato Arts yang elemental burst, terus yang ini terakhir ya. Yang ini terakhir nih. Kalau boleh ya bisa ini dulu ya, basic attack, terus ini basic attack sama ini, basic attack awal, terus burst yang kedua. Ini yang terakhir Poma, ini terakhir aja cuy. Nguli lagi bang. Ya gue juga mau nguli sih pak. Kayak gitu aja sih. Cari kesalahan ayah kak. Gue juga tuh. Ini tuh artefak yang lumayan ya, kayak gini lah. Ini tanpa senjata crit damage ya. Kalau misalkan pakai senjata crit damage lumayan kan. Ini belum mampus lu, Pak. Mana sih artefak gua anjir? Nah, ini gue tuh butuh cryo damage. Coba kalau misalkan ganti ini. Kayak gini, Pak. Maksud dulu 300. Terakhir, Bang, akunku. Oke. Domain Artek yang neraka bang, susah betul-betul. Nah ya itu masalahnya, emang gue juga sama, nyari cryo damage bonus itu susah banget cuy. Cryo damage bonus susah sumpah. Ya gue juga tanyain tuh orang-orang, gue ada komanya anjir. Komanya kayak ikut ke kopi, sorry. Oke. Ayah kak, ini akunnya Zulbakor. Oke, akunnya lu gue percaya, ada bacaan Zulbakornya. Oke, no problem cuy. Ntar malam level lagi kah? Gak tahu sih, kalau misalkan ini suaranya habis ini mau. Oke, kecil banget dah. Lu pakai apa sih? Oke, Blizzard. Ini ganti nih. Butuh ganti. Aduh, duh. Konselasi dulu sih. Oh, enggak. Gue kira bakal ngegarem. Domain Crimson lebih jahanam. Nah, itu Crimson sama ya Crimson sih, bener sih. Kayaknya bukan Ayaka. Kekingnya bukan Ayaka. Oke. Senjata. Oke, the Black Sword. Fun, thank you Fun. Bang, udah mocil belum? Apa mocil sih, apa sih? Udah mandi belum? Oh, udah mandi belum? Udah cuy. Pagi gua mah. Pagi-pagi udah mandi. Cuman ya kucel lagi cuy. Namanya manusia anjir. Anjay, di crown dong, to crown. Udah bagus pak. Cuman mending lu gak, daripada lu di perasaan ini udah gue review udah. Anjir, crit rate-nya gede. Ini ganti. Aduh, anjir susah ya. Ini cryo, elektro ya. Aduh, mantep sih ini elektronya. Udah, attack persennya cuy, mantap anjir. Ini sih yang diganti sih. Menurut gue lu mending ganti ke ini nih. Gladiator, cari gladiator yang lebih oke lagi dari ini. Gladiator sih. Gladiator, Zulbakor, gladiator. Semoga aja dapat sih buat gladiatornya lebih bagus. Bang, aku mau Yoimiya karena gameplay aku suka, tapi Pyro aku dapat banget. Gimana dong? Waduh, ya kayak gitu susah ya. Ya udah tinggal Yoimiya-nya jadi ini, apa namanya? Yoimiya-nya jangan jadiin Pyro DPS. Jadi kayak official gitu. Jadi mainnya physical gitu. Kan enggak Pyro gitu kan? Simple cuy. Ada yang simple kenapa enggak? Jadi jadiin physical aja. Jadiin physical, gue lagi malam tuh coba yang itunya lumayan loh. Physical enak banget yakin. Damage-nya gede. Wah, Mooncake. Thank you Mooncake. Taya udah di review ID gue, tapi Ayaka gue belum lo lihat talentnya. Ayaka? Mooncake? Ayaka? Sorry kalau misalkan belum dilihat. Maaf nih, gue gak tahu anjir. Maaf pak. Sorry, jadi gak enak anjir.
Tapi by the way thank you atas traktirannya, Mooncake. Tapi kalau boleh ya silakan aja kirim aja, tapi gue lupa tadi ID yang mana. Banyak banget yang gue itu. Oh ya, udah pada ini belum? Yang di sini udah kan? Dan gue mau ngasih tahu aja sih informasi tentang Kami Satu Ayato, mungkin ada yang belum tahu ya. Nah, kalau misalkan mau tahu, Kami Satu Ayato itu kan kakaknya si ini, si siapa? Ayaka. Nah, si Kami Satu Ayato ini tuh kayaknya bakal jadi pengguna polearm atau enggak sword, cuy. Soalnya di sini tertulis ya. Kalau misalkan bakal rilis itu lah. Dia dulu menjadi saat serang tombak tuh. Sebelumnya aku pernah mengusulkan duel tombak dengan Kami Satu Ayato. Jadi kemungkinan Kami Satu Ayato tuh bakal pengguna tombak atau enggak pengguna sword, cuy. Kurang lebih kayak gitu sih. Nah, buat Ayato ya, itu buat kakaknya si ini, buat kakaknya si Ayaka. Buat kalian yang belum tahu mungkin. Nah, terus juga di sini dapat informasi buat vision ya. Kalau misalkan vision yang kita serahkan secara tiba-tiba itu bakal jiwanya itu bakal ikut terbawa juga. Kalau misalkan menyerahkan secara adil tuh kayaknya nggak bakal sih. Nah, di sini tuh dibilangin kalau misalkan ini orang si Nobumori tuh gelut nih sama si Ayato. Taruhannya vision. Nah, visionnya tuh ya diserahin secara adil gitu. Jadi kalau misalkan visionnya diserahin secara adil, dia itu nggak kayak kehilangan ingatan atau gimana gitu. Nah, ini contohnya. Jadi pengertian vision itu masih dalam sih menurut gue. Buat pengertian vision sendiri. Dan ada informasi lagi buat Kokomi ya. Buat yang pemuja-pemuja klan-klan Kokomi. Apa sih klannya Kokomi itu gue lupa. Songonomiya kalau nggak salah ya. Songonomiya ya. Nah, di sini ada informasi lagi buat Songonomiya, cuy. Yang ada di sini. Karena nggak ada yang itu ya. Nggak ada yang minta review lagi, udah dah. Udah capek juga gue anjir. Tenggorokan kering, pak. Tatsuya. Itu bang ulti aja Yomianya. Iya, ya. Kalau misalkan numpang ulti aja silakan. Tapi menurut gue kalau misalkan ya kan tadi kan ada yang minta saran banyak tuh, udah pyro DPS sudah banyak. Ya, lo Yomianya jadi physical bagus kok. Semalam bagus gue udah nyoba pakai physical di physicalin bagus. Dan basic attack-nya juga cepet kayak Fischl lah, mirip-mirip Fischl. Tapi bagusan Fischl kalau misalkan buat basic attack sendiri. Nah, ini buat mana sih tanggung jawab Miko kalau nggak salah ya. Guiji. Bentar, kalau misalkan ini nggak salah di sini ya. Tatara Suna. Nah. Mayo ternyata. Bentar. Di sini bukan ya? Nah, ini dia. Aku dengar kalau misalnya pemimpin di Songonomiya ternyata adalah seorang Miko. Nah, jadi pemimpin dari Songonomiya itu ternyata seorang Miko juga, cuy. Nah, ini ada info juga nih, lumayan nih. Jadi dia itu kayak pendeta juga sama. Berarti pemimpin dari ini tuh bukan si ini ya. Berarti bukan si siapa, Kokomi. Ada lagi pemimpinnya gitu. Kalau misalkan kita lihat-lihat kan Kokomi kan bukan Miko. Nah, dari penjelasan dari si Miyuki ini katanya kalau misalkan Songonomiya itu Songonomiya itu adalah seorang Miko. Sedangkan kita lihat kan si Kokomi itu kan bukan kayak kelihatan gak kayak Miko-Miko banget ya. Kalau Miko itu kayak gini nih, kayak pendeta ini, kuil gitu. Ah, tadi kelewat, pokoknya kayak gitulah intinya. Vision udah jadi darah, daging seseorang. Tapi kalau misalkan diserahinnya secara adil tuh gak bakal ini. Dilux bang, thanks. Oke, Erza. Jeremy Yuki kan Ayaka, maksudnya? Oh, kira apaan? Yang di anime kan? Bener gak sih? Oh ya bener. Dilux. Wajir, Diluxnya bagus. Nah, mending kayak gini yakin. Mending kayak gini cuy. Pyro damage kah? Oh ya bener, udah bagus ini pak. Oh, that's it. Pantesan pakainya ini. Pyro kah? Kayak Pyro. Pyronya masih cacat sih, tapi udah bagus lah. Yang penting ada crit damage bro. Yang naik tuh defense, bagus. Gue seneng dengan dengan kebodohan MiHoYo aja. Yang naiknya defense sampai 76% loh. 76% lagi. Sampai 79, sorry. Yang naik tuh gue yakin pas naikin nih numbal atau gimana. Anjing, defense lagi asu MiHoYo. Ah, sabar pak, sabar.
gue juga paham maksud, gue juga paham maksud dari kayak gini MiHoYo tuh. Udah bagus sih pak, udah bagus, udah bagus. Kasihan anjir yang naik defense semua anjir. Ada crit damage yang naik. Crit damage setidaknya naik satu kali mungkin ngomongnya. Setidaknya naik satu kali kayak crit damage atau crit rate. Yang naik defense semua dikasih sama MiHoYo anjing. Kasihan. Oke, mantap. Kokomi itu seorang Miko bang. Oh, cuman dia terasingkan karena dia melawan Baal. Karena dia mau... Ini ceritanya masih dibuat seolah Song Onimnya dibuat jahat sama Shogun. Oh, that shit. Oke, thank you for information, Ron. Oh gitu, berarti Kokomi itu orang seorang Miko tadinya. Enggak, gue kira Kokomi itu masih ada atasannya lagi gitu. Ternyata Kokomi itu emang seorang Miko tadinya apa? Sekarang emang masih jadi Miko atau enggak tuh? Masih jadi Miko atau enggak tuh? Mabar kuy bang. Mabar apa? Bentar lagi gue cuy. Aduh, bentar lagi jam 10. Nguli saya. Nguli. Enggak sih, kayaknya enggak sempat waktu cuy. Enggak sempat. Gak sempat waktu cuy. Nguli pak. Gak lihat judulnya pak. Mungkin malam, mungkin kalau misalkan ada waktu gue bakal live streaming lagi. By the way thank you Kli bang. Oke dah. Gue jabarin dah buat terakhir-terakhir yuk. Yang mau review. Tapi kalau misalkan jam 10 ya udahlah di stop dulu cuy. Tempel Kli. Ah ada Dokotels. Saya mau pak ngeliat tuh Dokotels. Oh bukan anjir, gue pake Dokotels. Bagus ini bintang 5-nya The Windseed. Weh. What that shit man, udah bagus anjir. Pyro damage-nya udah sampai 90%. Udah bagus pak konstelasi U1 lumayan anjir. Konstelasi U1 lumayan loh. Ada meledak-meledaknya. Ya meledak-meledak sih. Ya pemainnya bagus sih. Nah, ini ganti nih. Cacat nih masih bisa crit damage masih bisa lebih coy. Kalau mau ini ganti nih. Kalau enggak mau ganti full crimson aja, pak. Ini pyro damage gak usah diganti, udah lumayan. Ininya crit. Ini sayang banget sih anjir ini. Ya bagus crit damage yang gede, cuman sayang banget sumpah. Sayang banget sumpah. Gue sayangnya lu attack persen ini. Sayang banget sumpah. Sayang banget. Gila ini. Dapat crit damage gede, attack persen loh. Wah. Sayang banget pak, sumpah. Sayang banget ininya attack persen. Coba kalau misalkan ini crit damage, di sini crit rate nih yang naik. Di sini crit rate aja. Gila sih. Gue nggak bisa ngomong apa-apa ini. Mau diganti sayang, nggak diganti. Aduh, gimana ya? Set anjir. Kalau crit damage bagus tuh. Nah iya, crit damage aja nih bagus ini. Kalau mau crit damage-in sih pak, tapi ya sedangkan lu ngelihat statnya kayak gini, aduh gila. Kalau mau sih ini crit damage aja sih. Kalau misalkan crit damage itu kan yang nyampe ke 61%-an nih. Kalau mau ya. Ini enggak apa-apa udah jangan ditumbalin sih. Mungkin buat kayak DPS yang butuh physical atau attack gitu. Ini jangan jadi tumbalin dulu. Mending lu ganti ini ke crit damage. Enggak apa-apa, Pak. Coba lu tumbalin ini demi damage yang lebih besar lagi. Lu bisa ganti ini. Kalau misalnya mau ini yang crimson terus cari yang crit damage kalau mau. Terus juga ini cacat menurut gua, lu ganti aja ini. Ini lu ganti aja ini. Lu mau ngandelin apa di sini? HP? Enggak butuh HP, klik. Butuh crit damage, crit rate sama attack persen. Attack-nya boleh, cuman ya lu ganti ini. Kalau mau ini full crimson, ini ganti crimson. Ini juga ganti crimson kalau misalkan ada. Ini yang crit damage ya, Pak. Kalau mau. Ini lebih bagus ke crit damage sih. Udah gitu aja sih. Tapi ini poma jangan ditumbalin dulu, ini disimpan aja dulu mungkin buat mungkin Yuimiya atau enggak buat si siapa yang butuh physical attack, mungkin ini bakal berguna nantinya. Gitu aja sih. Konstelasi udah bagus, talenta oke. Sisanya kayak gitu aja sih. Ganti artefaknya gitu aja. Thank you by the way. Masih live rupanya. Ya masih, Pak. Terbaik PayPal yang terinternasi. Itu aja saran dari gua buat Kli-nya. Itu sayang banget sumpah. Wah gila. Pama itu artefak itu aja diingu aja dulu gitu. Ada ceritanya di Kazari. Ah yang apa tuh? Ya itu teman baiknya si Baal. Oh itu udah tahu cuy.
Tapi kayaknya yang diceritain sama Kazari itu Raiden Shogun itu kayaknya bukan Raiden Shogun Baal yang kita kenal sekarang kayaknya ya. Kayaknya loh. Soalnya dari percakapannya itu beda banget. Dari kayaknya yang diceritain Kazuri itu Kazari, sorry, Kazari itu tuh bukan Raiden Shogun yang sekarang. Wait, 1 2 3. Berapa lagi sih? 2 lagi, 3 lagi, 4. 50 ini susah anjir proses eksplorasi. Satu lagi anjir. Udah buat terakhir. Oke, berarti gue gacha Baal. Oh, no problem, gacha Baal enggak apa-apa kok. Bagus juga Baal. Itu damage-nya nyampe 700%. Jadi lebih bagus. Oke, gitu aja. Archon Electro sebelum Baal siapa? Nah, itu dia yang belum kita tahu, cuy. Tapi dari buku yang dari Songonomiya ini gue penasaran sih sama ini nih. Dia tuh nyebutin ini nih. Nah, nyebutin ini. Mana sih? Ya, Yang Mulia Ogoso. Nah, ini dia. Gue enggak tahu Yang Mulia Ogoso itu siapa. Ini lo baca-baca sendiri, ini cerita tentang Songonomiya yang dulunya itu pulau dari Pulau Watatsumi itu dulunya itu adalah sebuah bukan pulau gitu. Dulunya itu ada di dalam laut, cuman karena naik atau turunnya gue enggak tahu. Pokoknya kejadian kayak gitulah. Ini kalian bisa baca sendiri biar lebih singkatnya gitu, biar lebih jelasnya maksudnya. Lu bisa baca aja kisah Songonomiya. Bukunya dapat dari mana? Bukunya dapat dari Kami Satu Ayaka di sini. Lu tinggal masuk aja. Di sana nanti ada kayak bangku gitu, di situ ada buku kisah Songonomiya, cuy. Catching atau Baal? Baal, cuy. Baal, Baal. Bentar lagi, cuy. 10 menitan lagi. Ntar dulu. Ada yang lagi mau review lagi? Terakhir. Ada yang mau review lagi, cuy? Terakhir? Mungkin, maybe. Ada lagi? Berarti Kokomi itu keturunan seperti Adeptus, bang? Kokomi? Bukan sih. Kalau misalkan Adeptus cuma ada di Liyue menurut gue. Kalau nggak tahu sih ada di... Emang ada di Liyue doang atau tersebar ke seluruh penjuru dunia? Kayaknya tersebar sih. Kayaknya ya tersebar ya. Terus juga buat yang ada yang bilang tadi kemarin, ada yang komen buat quest dari Atsuko. Buat Atsuko kan kemarin kan di sini kan Atsukonya ada dua ya. Nah, di sini tuh Tanuki ya yang jadi apa namanya? Yang jadi orang, yang jadi Atsukonya maksudnya. Ini buat Atsuko. Mungkin ada yang nggak tahu Atsuko. Atsuko itu ada orang yang itu kabur dari Inazuma ke Liyue buat merantau ke sana kemari. Putri kita mandiri. Ah. Wajir. Kok oh udah di questnya udah dikerjain, beda lagi percakapannya. Oke. Apa? Yula, bang. Yula. Oke, buat terakhiran dah dua ini si CST CS. Buat terakhiran, cuy. Tempel. Kok enggak ada? Kok hilang? Oh, but. Ya bisa loh. Kok enggak bisa? Kebanyakan apa ya ID-nya? Oh, ada. Wah, udah mantep cuy. Ngeliat dari attack-nya juga udah keren sih. Fisikalnya dikit lihat. Wah, fisikalnya. Pakai gladi kah? Oh, pantesan pakai gladi anjir. Iya, pakai gladi. Ini bisa sih sampai 100 fisikal loh. 100%an, 108%. Kalau misalkan lu full Pele Flame. Mending full Pale Flame sih. Oh, gue tahu maksud lu kenapa nggak pakai Pale Flame. Oke, udah kayak gini aja bagus, pak. Udah, jangan Pale Flame semua. Pale Flame, tai waduk lah. Udah kayak gini bagus, cuy. Udah bagus. Udah bagus, cuy. Udah. Pale Flame. Tapi Pale Flame sih butuh sih. Tapi nggak usah lah. Udah bagus kayak gini, anjir. Udah diat. Tor sama ini ya. Tapi Pale Flame sih lebih bagus sih. Tapi kayak gini juga udah bagus. Pusing anjir.
ngelihat substat-substat dari artefaknya bagus-bagus, jadi dilema gue ngasih ininya. Mau pelflame bagus, kayak gini udah bagus. Udah bagus ini, udah bagus sumpah. Udah bagus, Pak. Dari substat-substatnya juga udah bagus. Wah, wow, energi recharge. Daripada ini ya, Pak, mending senjatanya yang bintang 4 aja dah, yang dari Dragon Spine. Bisa tuh sampai Riven 5. Bisa lah. Ya, gimana ya? Ini baterainya mungkin lo dari ini Diona bisa kan pakai Paponius pula tuh enak. Ini tuh ngasilin orbs tuh. Karakter sebanyak 6 poin. Terpicu selama ini enak nih. Jadi lo lo bisa ngisi energi baterai dari si Iulanya dari ini. Jadi menurut gua lo ganti aja ini senjata kalau mau ini Maya. Kalau mau lo ya, kalau mau lo ganti ke senjata yang bintang 4 yang ada di Dragon Span. Itu biar lebih worth it lagi kalau mau ya. Tapi kalau misalnya mau tetap kekeh itu ya nggak apa-apa. Tapi menurut gue pribadi lu mending pakai ini. Eh, salah-salah, sorry. Mana sih? Mana sih anjir senjatanya? Apa yang itu, leh? Tapi nggak dinaikin sih. Oh. Mana sih? Oh, ini, sorry. Nah. Ini lumayan kan saat lu menaik musuh tuh. Nah, jika musuh berada dalam efek rayo, maka tuh ada juga ya, dapat meningkatkan damage sebesar 200% attack tuh. Terpicu selama satu detik. Ini apa sih? Pasifnya juga mendukung, ininya juga physical attack damage bonus. Kurang apa coba? Lebih bagus kan dibanding yang tadi energy recharge boleh. Energy recharge-nya ya basic attack-nya gede sih. Cuman ya kalau misalkan mau ke physical ya physical langsung aja kayak gitu, cuy. Kayak gitu aja sih. Next tadi buat CST ya tadi. Buat si Eza. Perasaan si Eza tadi udah dah. Shinkyo. Jangan bilang pakai. Bentar. Oh, pakai HOD sih. Oke lah, nggak apa-apa. Wonder Trap Elemental Mastery. Kenapa pakai ini? Oh, that shit bagus cuy. Pantesan, udah bagus ini. Buat support kan ya, buat support udah bagus ini. Udah revenge 2 pula, konstelasi 2. Wah anjir, udah bagus ini pak. Udah enak. Udah enak pakai banget. Udah enak pakai banget sumpah. Udah enak pakai banget sumpah ini. Nanggung konstelasi 6. Ini satu lagi, udah enak banget. Biar nambah itunya yang ini kalau bisa sih 80/90 sih kalau mau ya udah kayak gini aja udah bagus sih, udah bagus pak, udah enak ini, udah jadi support paling the best ever, udah bagus ini, udah bagus pak, udah review 1 jam. Iya Al, sorry Al, hari ini review anjir. Apa bang, lu udah tahu teori kalau misalkan si Yai itu adalah reinkarnasi Hugo. Soalnya pas Kaizari dia merasakan aura familiar di kuil Narukami dan sama seperti cerita di Honkai. Hah, aduh. Kalau misalkan Honkai, gue enggak masuk ke ini loh. Orang di sebelah Tsunamiya jadi gelut sama Shogun karena dia merasa ada lagat jahat dari Shogun. Dia merasa ada ancaman aura jahat di belakang Baal. Mungkin campur tangan Fatu kayak si Kripper. Oke, catatan. Tsunamiya itu kemungkinan dibuat seolah mereka melawan Shogun karena mereka nggak tahu kenapa si Serpent jadi jahat melawan Shogun. Nah itu dia cuy. Menarik. Kayak jadi kemungkinan si Baal ini ada yang manfaatin. Kayaknya ya ada yang memanfaatin cuy. Gitu aja sih. Bang menurut Ayaka first special sama official. Oke. Terakhir ini buat Rocket Tem. Buat yang kelewat sorry cuy. Terakhir. Capek juga. Ayah kak. Anjir crit rate-nya kurang bet. Lu pakai apa? Blizzard kah? Kalau pakai Blizzard, pakai resonansi. Kalau misalkan lu resonansinya si ini boleh. Resonansinya si siapa? Bentar. Kalau saya resonasinya Rosaria, no problem. Ini sword dari mana sih?
pengguna PS, cuy. Gue langsung di ini sort di mana sih? Pas ngelihat itu deskripsinya dari PlayStation. Oke, siap. What? Itu PS. Gue mau, cuy. Buat koleksi doang sebenarnya. Gue baru tahu ada orang yang punya senjata ini. Sumpah. Seumur-umur ini yang punya review baru kali ini gue ngeliat ini senjata. Ini cara revenge-nya gimana ya? Cuman kan dapetnya satu, revenge-nya cuma satu doang. Jadi gue ngeliat ininya dah. Hanya efektif untuk pemain para PlayStation Network saja. Memukul musuh dengan normal dan charge attack akan mendapatkan kesempatan 50% untuk menghasilkan 200% attack sebagai pada area kecil terpicu 10 detik. Lalu jika pengembara menggunakan Sword of, maka attack akan meningkat. Waduh, ini buat catching boleh sih. Buat catching boleh loh ini buat catching. Kalau misalkan buat Ayaka kurang worth it. Main fisikal. Terus crit rate-nya kecil. Artefak Nobles. Wah, oh. Mainnya fisikal tuh. Waduh. Lu harus naikin ini sih. Enggak usah naikin ini, enggak usah. Naikin ini aja, cuy. Naikin ini kami satu art Kabuki. Lu mainnya ini, cuy. Enggak ada cryo damage, enggak ada apa. Mainnya lu enggak usah ngedes-ngedes dah, enggak usah ngedes-ngedes. Percuma damage-nya bakal kecil. Soalnya enggak ada cryo damage bonusnya. Soalnya Ayaka kan ke cryo damage. Cryo ada kok. Cryo-nya dari mana dah? Bentar. Cryo-nya dari ini, dari ini kah? Aduh. Anjir ambigu bet. Kalau misalkan mau ke attack langsung semua dah, Pak, menurut gua. Kalau kayak gini kayak yang sayang banget loh. Kalau misalkan mau kayak gini, mending ke cryo semua gitu. Kalau misalkan kayak gini nanggung gitu. Mau hybrid atau gimana maksudnya? Hybrid juga kayak kurang cocok aja gitu buat Ayaka, cuy. Lu kayak gini 38% doang. Paling dapat berapa sih? 2000 gak nyampe lah, 1100 mungkin 1500 charge attack. Oh, maaf, Bang. Ya kan? Charge attack-nya paling nyampe 1000 doang, 1500 lah buat cryo-nya, buat fisikalnya gue akuin sih bisa nyampe ke 4000. Bisa nyampe ke 4000. Buat fisikalnya ya. Soalnya ini lumayan loh. Nyampe 200 attack sebagai damage. Ini sampai 4000 sih charge attack-nya. 3000 sampai 4000 lah charge attack. Tapi buat Ayaka sendiri kalau misalkan kayak gini kurang ini sih. Lu enggak usah ngedes-ngedes. Sama facial katanya. Facial itu gedein attack sih kalau misalkan mau. Kalau misalkan mau jadi bentar lihat senjatanya dulu. Oke. Berarti lu besarin di attack, cuy. Attack persen, attack crit rate, crit damage. Udah itu aja sih. Enggak usah konstelasi 6. Wah, belum konstelasi, Pak. Lu kalau belum konstelasi kurang worth it ya. Kurang worth it sih. Udah ada Amos pula. Harus konstelasi, konstelasi. Apalagi konstelasi 6 enak, udah enak banget ini udah pakai Amos itu main attack. Dan ya mau gue tunjukin pixel gue. Pixel sub, Bang. Oh, sub. Kalau misalkan support ya lu masuknya aturnya elemental mastery, Pak. Kenapa lu pakainya Amos? Coba. Support alurnya elemental mastery biar si ininya burungnya minimal C1 biar burungnya lebih sakit, Pak. Nih. Oke, gue tunjukin pixel gue dah. My facial is here. Oke. Okay. Gue juga enggak kalah apa pakai Amos kok. Selaw aja. Nah, kalau misalkan mau facial menurut gue kayak gini build-nya. Jadi lebih enak itu. Attack-nya nyampe ke 2500 dan enak banget, yakin. Ini konstelasi. Gue cuman mau gedein talent sih ini nih. Kalau mau nih. Tinggal satu lagi di crown. Ini sih. Nah, ini enak udah facial, udah enak banget yakin. Dulu facial itu sebelum muncul si Ganyu, cuy, OP parah. Sejak munculnya Ganyu jadi facial puta. Dulu pakai SM. Ah.
Itu Watatsumi Island dulu cuy, nanti yang ada di Inazuma dulu. Jadi fokus di 2.1 ini nanti bakal fokus ke versi 2 ini di 2.0, 2.1 sampai seterusnya. 2 titik berapa masih fokus ke ini dulu. Iya, visual emang enak. Dulu itu sebelum ada Ganyu ya, ini jadi karakter paling OP cuy. Nah, ini belum belum ngeluarin burungnya ya. Udah 7.000, ini udah ngeluarin burungnya cuy. 6.000, nah 8.000 sampai 11.000 lah. Tapi visual itu harus pintar-pintar menghindar ya. Nah, kalau misalnya udah C6 itu lu gak perlu kayak kebutuhan darah banget gitu. Charge apa sih ini juga udah nambahin darah lagi. Elemental skill. Tuh 7.000, 7.000 lumayan lah. Au, oh, sakit anjir. Ini belum main elemental react ya. Reaction udah enak, Pak. Itu kritnya kecil. Kepo gede mah bisa standar 5.000. Iya, gue kenapa crit rate kecil gitu? Kenapa crit rate kecil? Karena ya gue mainnya physical, cuy. Ya physical kan kayak yang tembak-tembak gitu. Channel enggak worth it. Enggak, iya enggak worth it, enggak worth it di build minimal C1 lah. Nah. Minimal, nah, biar apa coba mau dapat damage sebesar 22 ini nih. 22% attack. Jadi minimal C1 lah visual di build lebih, biar lebih enak. Kalau C0 itu menurut gue masih kurang cuy. Minimal C1, masa ya bintang 4 nggak bisa sih. Visual itu karakter gratisan pula. Karakter gratisan loh. Pas event meteorit dia gratis. Dia gratis, Pak. Silakan. Kurang crit damage ya, bener juga sih. Coba crit rate ya, ini udah crit rate ada 14%. Ini udah crit damage. Ini gak ada crit rate nya sih sayang. Ini juga ada sih, ada crit rate nya Maaf pak, saya garam pak buat ini ya. Gak jadi nguli apa. Oh ya jam 10 physical. Nah ini gue gak ada crit rate nya nih, kurang. Perasaan gue udah punya physical lagi dah. Mana ya physical ya? Oh ini dia, ada crit rate nih, ada crit rate. Coba ya, kita gacha. Ada attack persen pula. Gila ini, gila sih. Nge-crit damage-nya 35, wih gila. Bentar. Semoga yang naik apa nih? Crit damage sih semoga, crit damage please. Tuh. The best artifact coy. The best artifact. Udah. Set yang 4 defend, amin. Palakau. Ini the best artifact coy. Lu mau naik attack-nya juga no problem. Ini the best artifact yakin. The best artifact sih. The best artifact coy. Oke, okay, crit rate no problem coy. Ini the best artifact sumpah. As. The best artifact sumpah. Gila. Ah, shit man. Gokil anjir. The best artifact ini gila. Attack no problem. Udah enak kayak gini. Gue yang naik crit rate, crit damage ya no problem anjir. Sisanya attack. Iya, sisanya attack anjir. Ayo dong crit damage naik sekali lagi enggak apa-apa. Kasih Yula. Iya. Gue enggak ada Yula anjir. Item tidak terkonsumsi. Hajar ini pak. Ajir jangan. Udah habis dong. Artefak gue udah gak habis. Tumbal yang tadi apa ini? Jangan. Mana sih tadi tuh? Bentar. Ini gunakan dulu. Tadi tuh mana sih si Fischl tuh? Ini kah? Mana sih Fischl tuh tadi tuh? Pakai apa sih dia tuh? Gue lupa anjir. Fischl lu pakai apa Fischl? Oh ini ya Dika. Nah ini nih. Ini juga bagus anjir. Gimana sih?
Bentar. Aduh, nanggung cuy. Aduh, nanggung anjir. Oke, nanggung cuy sumpah. Kayak yang greget gitu loh. 7.8 anjir, iya woi. Aduh, nanggung anjir. Defend. Pyro jelek sih. Attack, waduh anjir, attack pula. Mayan itu. Ah, shit man. Nah, ini tumbal. Ini juga tumbal, buat apa sih? Anjir. Kekurangan resource, Pak. Beli di Serentina, Bang. Kenapa, Pak? Habis kah? Udah habis. Serentina udah habis gua. Udah habis. Waduh. Nanggung anjir. Fisikal di sini enggak guna. Ini jangan. Elemental Mastery jangan anjir. Ah. Shit, man. Nanggung anjir. Enggak ada lagi udah. Ini Chong Yun lepaskan lah. Bentar. Karakter-karakter yang enggak berguna. Nah, Ember. Lepas lu Ember. Jangan ini. Ini juga jangan. Lepas. Oke, kayaknya bisa sih. Astaga, gue mau penasaran ini yang naik apa, Pak? Yang naik apa? Kira-kira apa cuy yang naik cuy? Tumbal. Kira-kira yang naik apa nih? Ini Elemental Mastery. Ini. Oke. Yang naik apa cuy? Attack flat bang. Attack flat. One more again. Oke. Ntar gue cari yang gak gue pakai ini Xingyan. Ini gue lepas. Eh malah enhance dong. Lepas. Ini lepas. Oke, kayaknya udah cukup sih. Mana official gua. Kayaknya mantep nih kayak gini. Eh, mana sih? Oh, ini dia. Crit damage yuk bisa. Iya coy, attack coy. Tapi menurut lo bagus gak sih? Bagus ya coy, menurut lo? Menurut lo bagus gak? Bobo tiba-tiba muncul defend. Ya gak gitu juga, tai. Enggak lah. Kan iya, attack flat dong. Kayak gini menurut lo bagus gak? Kesian. Iya cuy, gak apa-apa lah. Buat si Fischl ini. Coba ya, tes ya. Test drive. Ini kok ada bulet-bulet. Lumayan, katanya lumayan. Ntar ini. Tadi kan ngebug. Nah, coba tes ya. Oh shit, berapa tadi? Anjir, kecil cuy. 7.000. 11.000. 11.000. 11.000, Pak. Tapi lumayan loh, 11.000. Lumayan nambah crit rate Rosaria. Oh iya. Rosaria gue jarang pakai. Rosaria jarang pakai. Tinggi anjir. Oh, tinggi segitu, tinggi kan lumayan berarti ya? 11.000, lumayan tinggi anjir. Kayak lumayan. Lumayan katanya. Wah, gila. Bisel gue mantep nih. Bisel gue udah mantep, Pak. Tinggal cara ngegaremnya aja gimana. Cara ngegaremnya aja yang bagus dan bener gimana ya. Oke, kita tinggal ngambil aja sih. Oke. Scarpo tuh bang, Bisel GG juga. Ah, Koko tuh bang maksudnya. Oh, punyanya orang maksudnya. Ya gede lah, lumayan main hajar-hajar doang. Ya gede. Iya, main hajar-hajar doang. Soalnya gue gak terlalu. Lagi itu tuh Fischl emang enak ya. Dulu tuh mainnya main ini. Bukan main pasif yang ditembak-tembak ini nih. Burung-burung ini nih. Lagi pas zamannya 1.0 tuh. Fischl belum ada Ganyu ya. Apa itu Ganyu? Belum tahu gue Ganyu.
Ganyu itu munculnya di 1.1 pas Liyue. Oh, ala YouTuber tuh official main toh. Anjir. Aduh, 16 jam lagi dong. Ah, miskin saya. Oke, udah gitu aja ya, cuy. Thank you. Buat terakhir mungkin Aldi, ayaka gue, Pak. Oke, Aldi terakhir ya. Aldi terakhir, cuy. Aldi terakhir. 83. Oh, 1. Oh iya, 1.3. Sorry, 1.3. Ganyu. 51. Pas kalau nggak salah lihat pertama itu lagi pas di Liyue, pas ada kita ngobrol sama Zhongli di teh, di tempat teh. Rincian tidak tersembunyi, Al. Rincian lu masih disembunyikan. Oke, gitu aja cuy. Thank you. Kapan live lagi, Bang? Bahas teori. Kalau bahas teori mungkin masih agak lamaan, cuy. Cuman kalau misalkan live ya mungkin gue sempatin live juga. Thank you by the way. Thank you yang udah traktir dan banyak yang udah traktir juga. Thank you. Udah nyampe 800.000 cuy. Thank you. 800.000 atau berapa sih? Oh ya, 800.000. Thank you cuy. Thank you. Kena tipu. Thank you banget yang udah mau traktir. Dan ya, sebentar lagi nyampe target cuy. Yuk. Thank you. Semangat nguli, Bang. Ya, gue mau nguli dulu cuy. Thank you. Nice, Bang. Rezeki. Makasih banyak. Udah 83% buat pasang wifi. Thank you banget yang udah traktir, Mama. Thank you banget. Oke, makasih semuanya. Kita bertemu lagi di next streaming. Makasih. Bye-bye.